بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا تهان kami, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkatmu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufikmu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada-dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmatmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat berkat dan keredoanmu. Sesungguhnya pada hari ini, kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kau berkatilah perhimpunan pada kali ini. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi jabatan kami. Ya Zal Jalal wal Ikram, kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu, Ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini, agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan dan kami pohon perlindungan dengan engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Majlis merakam ucapan terima kasih kepada Saudara Afiq Aiman di atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, sebelum tirai ceramah dibuka, sebelum kursus bermula, suka saya membacakan data penceramah kita pada hari ini. Nama diberi Muhammad Zamri bin Jusuh, beliau pernah menjalankan tugas sebagai seorang pensyarah pada tahun 2001 sehingga 2011 di Politeknik Sultan Abu Halim Muazzam Shah Polimas. Seterusnya, pada tahun 2011 sehingga 2020, beliau bertugas di Politeknik Melaka, PMK Melaka. Pada tahun 2020 sehingga 2021, beliau mula berkhidmat di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Perlis. Beliau merupakan pengasas kaedah pengecaman simbol KPS untuk tahsin Al-Quran dan kaedah tahaji bagi asas Al-Quran dan bahasa Arab. Di samping itu, beliau pernah memenangi pingat emas bagi kedua-dua kaedah tersebut dalam beberapa pertandingan seperti inovasi dalam peringkat kebangsaan. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustazah Asnuri Najmah binti Ahmad untuk memberikan sedikit kata-kata aluan selaku wakil Tuan Pengarah. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrohli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatam milisani yafkahu kawli. Yang berbahagia Tuan Pengarah PTSN, Timbalan Pengarah, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, pensyarah-pensyarah dan staf Politeknik Tun Said Nasir, Said Ismail,
pelajar-pelajar Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail dan semua muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Taala kerana dengan limpah dan inayahnya dapatlah kita sama-sama berkumpul pada hari ini dalam kursus tahsin Al-Quran dan kaedah pengecaman simbol KPS dan kaedah tahiji. Untuk makluman semua, kursus ini dianjurkan oleh Unit Pendidikan Islam dan Moral Jabatan Pengajian Am Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail. Al-Quran adalah petunjuk dan cahaya kepada manusia untuk kembali kepada jalan kebenaran. Allah Subhanahu Taala berfirman di dalam Al-Quran yang bermaksud dengan Al-Quran itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaannya. Dan dengan Tuhan keluarkan mereka dari gelap gelita kufur kepada cahaya iaitu iman yang terang benderang dengan izinnya. Dan dengannya juga Tuhan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus, surah Al-Maidah ayat 16. Apabila seseorang Muslim itu mempelajari Al-Quran, maka Allah Subhanahu Taala akan mengurniakan kemuliaan dan kelebihan yang besar. Manakala bagi mereka yang mahir dengan Al-Quran, dituntut mengajarkannya kerana Allah Subhanahu Taala akan memberikan kepadanya kemuliaan sebagai ahli Al-Quran. Justeru, ilmu mengenali Al-Quran dan mengetahui kaedah untuk membaca Al-Quran amat penting dan perlu dititik beratkan lebih-lebih lagi kepada generasi muda kini. Namun kesemua kaedah tersebut sukar untuk memenuhi kriteria-kriteria kaedah membaca Al-Quran yang sebenar dan betul. Oleh itu, dalam program yang dijalankan ini akan didedahkan dengan cara kaedah pengecaman simbol dan kaedah tahiji dalam tahsin atau sebutan Al-Quran. Program ini adalah terbuka kepada semua warga PTSN yang beragama Islam dan juga pelajar PTSN khususnya yang mengambil subjek MPU 23052, Sains, Teknologi dan Kejuruteraan dalam Islam dan juga pelajar semester 1 yang terlibat dalam kelas tahsin Al-Quran. Selain itu, program seumpama ini juga terbuka kepada masyarakat awam seperti taski, pasti dan lain-lain yang berminat. Oleh itu, saya mengharapkan dengan mengikuti kursus ini, peserta akan dapat menambahkan pengetahuan dalam ilmu qiraat dan juga dapat memperbaiki diri kita ke arah menjadi Muslim yang sejati. Diharapkan juga dapat dijadikan mencintai Al-Quran dan dipupuk dalam diri kita. Semoga kursus ini mendapat rahmat dan redha Allah juga. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi meneruskan lagi majlis kita pada hari ini, dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Muhammad Zamri bin Yusuf bagi sesi pertama ceramah kita iaitu Kaedah Pengecaman Simbol KPS. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Tuan Dewan Mati Wadazah Asnurin Majma' Abid Ahmad. Dan seterusnya kepada semua peserta-peserta yang mengikuti program kita pada pagi ini, iaitu kursus Tahsin Al-Quran, kaedah pengecaman simbol dan kaedah tahajjid. Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala, hari ini kita dapat bersama-sama dalam online untuk kita mengikuti kursus untuk memperbaiki, memperelokkan bacaan Al-Quran, kaedah pengecaman simbol dan kaedah al-tahajjud. Suara saya jelas kan? Dengar tak? Dengar sikit. Dengar. Sebelum presentation saya nampak tak? Tunggu tangan saya nampak tak? Presentation Ustaz tak nampak. Tak nampak. Nampak sudah. Tak nampak? Belum lagi Ustaz. Belum lagi ya. Cuma itu nampak? Masih tidak nampak sikit. Masih tak nampak sikit. Okey. Dah nampak? Dah nampak. Sekarang dah ada. Dah nampakkan skrin eh? Dah nampak. Alhamdulillah. KPS. Okey, jadi ya sebenarnya masa kita ni agak singkat. Jadi saya terpaksa lah untuk set the point lah. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada pihak pengurusan politeknik, terutamanya pengarah politeknik PPSN, kerana sudi untuk menjemput saya lah dalam program ni. Walaupun ini mungkin kali yang kedua saya bersama-sama dengan PPSN. Jadi pada tahun 2019 dulu saya pernah sekali ke PPSN. Jadi dulu bersama-sama dengan staff dan kali ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar sekalian. Dan terima kasih juga kepada Ustaz Firdaus yang telah menghubungi saya untuk menjayakan program kita pada pagi ini. Jadi sebabnya telah pun dah lama sebabnya perbincangan untuk mengadakan program ini. Jadi pada hari ini alhamdulillah hasrat dan impian kita tercapai. Jadi tuan-tuan, perempuan, pelajar sekalian, jadi sebagaimana yang Ustazah sebut tadi, Al-Quran ini merupakan kitab Allah yang diturunkan Allah SWT kepada manusia, kepada kita, orang Islam khususnya, untuk dibaca. Jadi yang pada hari ini macam-macam ada kaedah-kaedah dalam pasaran bagaimana untuk memberi satu kemudahan kepada kita untuk dapat menguasai membaca Al-Quran dengan baik. Okay, ya. Jadi membaca Al-Quran ni tak susah mana. Kita ada 7 elemen yang akan kita fokuskan pada hari ini. Jadi kita tulis mencatat ada 7 elemen yang akan kita fokuskan. Yang pertama sekali bacaan dengung. Yang keduanya bacaan tidak dengung. Yang ketiganya panjang, bacaan panjang. Yang keempat bacaan pendek. Yang kelimanya makhraj huruf ataupun sebutan huruf. Okey. Jadi
Itu lima. Kemudian ditambah dengan dua lagi, iaitu membaca dengan suara yang kuat dan berlagu. Jadi ada tujuh elemen ini yang akan kita fokuskan pada hari ini. Jadi sebelum itu kan, kita nak tahu dulu apakah yang dimaksudkan dengan KPS ini. Jadi KPS ini merupakan satu kaedah pengecaman simbol. Kaedah pengecaman simbol, ringkasannya KPS, iaitu satu kaedah yang amat efektif, praktikal dan relevan untuk tahsin ataupun memperelokkan bacaan Al-Quran. Kenapa? Kerana kita tidak perlu untuk mempelajari ataupun mengenali dan menghafal nama hukum tajwid. Yang sebelum ni kita kena hafal nama-nama ikhfa, idgham, iqlab, ikhfa syafawi dan sebagainya. Jadi dengan menggunakan kaedah pengecaman simbol ini, kita tidak perlu untuk mempelajari, mengenali dan menghafal nama hukum tajwid. Memadai dengan mengecam simbol-simbol yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan kita hendaklah menggunakan Al-Quran Resaf Osmani. Ini dia punya nama dia, Al-Quran Nul Karim. Dan sekarang ni dia tulis Al-Quran Nul Karim Resaf Osmani. Jadi kita alhamdulillah di masjid-masjid, di sekolah-sekolah sekarang ni di Malaysia, dia katakan semuanya kita menggunakan Al-Quran Resaf Osmani. Kalau dulu kita menggunakan Al-Quran Majid. Kalau dulu lah, zaman dulu, masa saya kecil-kecil dulu, saya belajar Al-Quran, saya menggunakan Al-Quran Majid. Al-Quran Majid ni dia berbeza dengan Al-Quranul Karim. Jadi pada hari ini, alhamdulillah semua sekali, kalau kita pergi ke Mekah, kalau kata kita balik Al-Quran daripada Mekah Madinah, masa Madinah tu adalah Resam Osmani. Jadi dengan menggunakan KPS ni, dengan menggunakan KPS, alhamdulillah kita dapat untuk membaca Al-Quran secara tajwid dan taktil 100%. Sebab dalam Al-Quran Allah sebut rattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran ni mestilah secara taktil dan tajwid. Objektif KPS ni, kaedah pengecaman simbol ni, bila tuan-tuan dan puan-puan dan pelajar-pelajar sekalian dapat mempelajari KPS ni, di mana dengan KPS ini dapat membantu dan mempermudahkan pembaca meningkatkan mutu bacaan Al-Quran yang saya sebut tadi lah. Dengan hari ini ramai pelajar-pelajar yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang kurang baik, dari aspek dengung, tak dengung, panjang, pendek, makhraj huruf, kemudian tak berani nak baca dengan suara yang kuat dan berlagu. Dan inovasi yang saya buat ni pun KPS ni adalah untuk pelajar-pelajar politeknik lah. Sebab pengalaman saya bila saya mengajar di politeknik ni kan, kita bila dulu masalah yang sama, iaitu masalah bacaan dengung, tak dengung, panjang, pendek, makhraj huruf, kemudian tak berani nak baca dengan suara kuat dan berlagu. Jadi insyaAllah dengan KPS ni sedikit sebanyak akan membantu dan mempermudahkan pembaca atau pelajar-pelajar meningkatkan mutu bacaan Al-Quran. Yang keduanya, memotivasi dan meningkatkan keyakinan diri kepada pembaca Al-Quran dengan pembacaan secara bertajwid. Sebab yang 6 dan 7 tu, suara kuat dan berlagu. Okey, kerana apa kita tak berani nak baca dengan suara kuat dan berlagu? Kerana kita tidak confident dengan bacaan dengung, tak dengung, panjang, pendek dan juga makhraj, makhraj huruf. Okey, yang ketiganya, objektif KPS ni ialah menambah dan memperbagaikan metodologi PDP Al-Quran mengikut kesesuaian semasa. Sebagaimana saya sebut tadi, dalam masyarakat kita di pasaran ada macam-macam kaedah, kemudian inovasi yang telah diwujudkan untuk membantu pembaca-pembaca Al-Quran. Jadi KPS ini merupakan salah satu daripada metodologi
yang digunapakai untuk menambah dan memperbagaikan dia punya kaedah-kaedah untuk kita nak memastikan kita dapat membaca Al-Quran dan dapat meningkatkan mutu bacaan kita dengan lebih yang lebih baik. Okey. Jadi kita masuk terus kepada kita punya apa yang kita nak pelajari ni. Ini yang sebenarnya dengan KPS ni kan, semua dia ada dalam satu poster ni saja. Ini yang pertama. Okey, dengung. Yang keduanya tidak dengung. Yang ketiganya panjang, yang keempat pendek, yang kelima makhraj huruf. Makhraj huruf bermaksud sebutan huruf. Simbol dengung, ini di bawah ni simbol-simbol dengung. Ada apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini simbol dengung. Bermaksud di dalam Al-Quran cuma ada 8 item ni saja yang menjadikan tempat-tempat yang kita kena ada dengung. 8 ni saja. Okay, jadi kan, hari ini kita akan tengok pengecaman. Berdasarkan pengecaman saja, insyaAllah kita akan dapat membaca Al-Quran okay, dengan baik. Okey, dengung kita okey mantap. Okey, berdasarkan kepada simbol-simbol yang ada dalamnya. Yang kedua kita akan belajar tidak dengung. Ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian kita akan tengok simbol panjang. Okey, ada 11. Simbol pendek ada 4. Kemudian makhraj huruf. Ini ya. Jadi kamu kena hafal . Dengung, tidak dengung, panjang, pendek, makhraj huruf, suara kuat, lagu. Bila kamu dapat memenuhi ketujuh-tujuh ni, bermaksud okey, kita telah dapat membaca Al-Quran dengan lebih baik. Ini sekurang-kurangnya kita akan boleh tujuh ni lah. Yang sebenarnya ada lagi ya. Bagaimana waqaf nak mula ibtidak, waqaf nak ibtidak, tapi bagi untuk asal ni kita akan boleh tujuh ni dulu. Walau bagaimanapun, okay, asas utama ada 5 sahaja, iaitu dengung, tak dengung, panjang, pendek, makhraj huruf. 5 sahaja. 1, 2, 3, 4, 5. Dengung, tak dengung, panjang, pendek, makhraj huruf. Yang ni yang saya sebut tadi kan, efektif, praktikal dan relevan. Sebab apa? Sebab KPS ni amat mudah sangat. Kita tak perlu nak ingat nama, tak perlu hafal nama-nama mak lazim kalimi musaqal, mak iwat, mak badal dan sebagainya. Jadi kadang-kadang nak ingat nama tu pun satu masalah bagi kita. Jadi apabila tak perlu sebut dia punya nama-nama ni kan, dia memberi kesan yang lebih efektif kepada kita. Okay. Yang keduanya dia praktikal. Praktikal ni maksudnya kita sekarang kita belajar. Okay, kemudian lepas ni kita akan tengok Al-Quran terus. Kita bukan teori. Kita nak supaya KPS ini dapat digunapakai. Contohnya nanti kita akan tengok simbol dengung kata nun kosong. Bila nun kosong, okay, saya akan tunjukkan dia punya macam mana bentuk nun kosong tu, kemudian kita akan praktis terus. Okay. Jadi kalau kata guru yang mengajar menggunakan KPS, kita akan menggunakan kaedah baca ikut guru. BIG contohnya. Praktikal terus. Guru akan baca, akan sebut, kemudian kita ikut. Ini praktikal. Kemudian yang ketiganya memang relevan. Relevan ni maksudnya memang sesuai untuk semua peringkat umum. Pertama-tama kita kat politeknik ni memang amat sesuai sangat. Kerana apa? Kerana kita ambil subjek, ada hafazan, ada bacaan. Ustazah tak akan tanya, ustaz tak akan tanya pun dia punya nama-nama hukum. Apa nama hukum ni, ikhfa ke, idgham ke dan sebagainya, kita tak akan tanya. Ustaz-ustazah tak akan tanya, okey, apa nama hukum. Tetapi yang pastinya kita nak pelajar-pelajar yang baca di hadapan kita dengan bacaan yang betul.
Yang penting baca dengan betul, dengung, tak dengung, panjang, pendek, makhraj huruf yang betul. Itu yang penting. Okay, nama tak penting. Sebab itulah dia relevan untuk kita belajar politeknik ni kan, memang amat-amat relevan dan sesuai sangat. Okay. Kemudian kita akan masuk kepada simbol dengung. Ini yang pertama. Okay. Yang pertama simbol dengung. Kamu nampak dia punya ni? Nampak tak? Nampak Ustaz. Okey, kalau ada salah kita kan? Baik Ustaz. Okey, kemudian kalau ada soalan, kamu boleh terus tanya. Kalau ada soalan, okey, boleh tanya terus. Senang sikit. Saya pun tak rasa macam saya cakap seorang-seorang. Kalau ada soalan, kalau ada perbincangan, boleh tanya terus. Kita akan memberi jawapan. Kalau saya mampu jawab, saya jawab. Kalau saya tak mampu jawab, nanti usahlah tolong jawab bagi pihak saya. Okey. Jadi simbol dengung. Simbol dengung ada 8. Ini 8. Nampak? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian, kamu tengok nombor. Soalan kan? Pelang, ha? Okay, kita long mute apa speaker, ya? Yeah. Ada soalan boleh buka, ha? Okay. Speaker, long mute. Yes, Dad. Speaker. Okey, kita ada 8 simbol dengung. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey, kita balik sini ya. Simbol dengung. Okey. 1, 2, 3, 4 yang ni ya. Okey. 1, 2, 3, 4. Nanti kita akan bagi apa dia punya poster ni. Poster ni nanti kita akan bagi. Okey, 1, 2, 3, 4. Ini simbol dengung. Maka kita sebut di sini nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dengung apabila tidak terdapat huruf lam dan ra selepas simbol. Contoh, kalau dia ada ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Okey, sebelum tu kamu kenal tak huruf nun? Kenal tak huruf nun? Ini huruf apa? Ini huruf apa ni? Tolong jawab. Ini bukan nun. Huruf nun, ha? Bukannya huruf na, ha? Bukannya huruf na. Bukannya huruf ni. Bukannya huruf nu, bukan. Ini nun. Nun. Okey, huruf nun. Okey. Kamu tengok nun ni, dia kosong. Kosong ni bermaksud, kamu tengok dia tidak ada apa tanda-tanda atas ni, kosong. Maka kita namakan dia nun kosong. Yang kedua, ini baris. Okey, dalam Al-Quran ada baris. Atas, bawah, depan, satu di atas, satu di bawah, satu di depan. Tetapi, dalam kita punya KPS ni kan, yang atas tu, dua baris di atas, kita namakan dia sebagai fathah kelas satu. Fathah, kasrah, dhammah. Pernah dengar tak perkataan kasrah, fathah, dhammah? Pernah dengar tak? Pernah. Okay, kalau kamu pernah dengar, fathah satu baris di atas. Kasrah, satu baris di bawah. Dhammah, satu baris di hadapan. Kalau satu, kalau dua baris di atas, nama dia fathatain. Fathatain. Kalau dua baris di bawah, nama dia kasratain. Kalau dua di depan, macam ni,
Kita namakan dia dhammatain. Dhammah, dhammah, dhammatain. Kasrah, kasratain. Dha, fathah, fathatain. Tetapi, nak memudahkan kamu, kamu sebut fathatin. Kasratin. Dhammatin. Ini fathatin, ini kasratin, yang ini dhammatin. Nampak tak? Nampak, Ustaz. Okay, fathatin ataupun fathatain, kasratin ataupun kasratain, dhammatin ataupun dhammatain. Dalam Al-Quran Al-Usmani, tanda baris ni kan, dia ada dua jenis. Kalau baris di atas dua ni, di bawah ni, dengan depan ni, dia ada yang selisih, ada yang sah, yang sama. Ini pun selisih. Ini kita panggil dhammatain 99. Ada satu lagi nanti kita akan tengok. Dia macam 69. Maka yang ni, kita namakan dia dhammatain 99. Ini kemudian hafalan ni dulu. Nun kosong, fathatin selisih, kasratin selisih, dhammatin 99. Selepasnya ada lam, ro, ya. Sekiranya, okay, tidak terdapat huruf lam atau ro, maka bacaannya dengung. Kena dengung. Kamu tahu dengung itu apa? Dengung suara yang keluar daripada hidung kita. Dia dengung ni, dia tak akan keluar kalau tutup hidung. Contohnya kan, itu dengung. Dengung ni dengan kadar dua harakat. Apa maksud dua harakat? Dua harakat bermaksud dua gerak jari. Dua, satu, satu, dua. Itu bagi dua harakat. Kalau empat harakat, empat gerak jari. Kalau enam harakat, okey, kita akan gerakkan enam gerakan jari, dia bagi enam harakat. Harakat-harakat tu maksudnya gerakan. Kalau dua harakat, maksudnya dua gerakan. Kalau empat adalah harakat, maksudnya empat gerakan. Jadi dengung ni dua harakat sahaja. Contohnya kita baca wal asr. Innal, 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 in. Itu dengung. Kalau kita tutup hidung, dia tak akan bunyi dengung. In, in, dia tak akan bunyi. Sebab dengung mesti keluar daripada hidung. Dan bila kita belajar KPS ni, kita akan belajar juga bentuk-bentuk dengung. Bentuk-bentuk dengung. Okey. Bentuk-bentuk dengung ni terbahagi kepada tiga. Okey, lepas ni kita akan belajar. Yang penting sekarang kamu tengok yang pertama ni, bila nun kosong, fathatain selisih ni, simbol-simbol. Ini simbol lah. Simbol. Yang tak KPS ni, simbol ni, ini simbol nun kosong. Ini simbol dia fathatin selisih. Ini simbol dia kasratin selisih. Ini simbol dia dhammatin 99. Jadi bila kamu jumpa nun kosong, fathatin selisih, kasratin selisih, dhammatin 99, dan kamu tengok selepas nun ni ada tak huruf lam atau ra? Contohnya macam ni. Ya. Ini nun kosong. Nampak nun? Nampak? Dia kosong. Dia tidak ada apa tanda. Jadi kamu tengok selepas nun ni, ini huruf apa? Huruf apa? Tolong kita tahu ya. Zai. Zai. Ini nun kosong. Selepasnya huruf apa? Fa. Fa. Ini nun kosong. Selepasnya huruf apa? Zal. Zal. Ini nun kosong ni huruf apa? Fa. Fa. Ini nun kosong ni huruf apa? Zo. Zo. Ini nun kosong ni huruf apa? Sot. Sot. Ada tak lam kat sini? Ada tak lam? Tak ada. Tak ada.
Bila tak ada huruf lam, bermaksud semua contoh-contoh ni kita kena baca dengan dengung. Faham? Faham. Faham tak? Okay, ya? Faham. Jadi kita katakan nun kosong. Yang kedua, fathatin selisih. Fathatin selisih. Okey, bina. Okay, ini fathatin selisih. Ini huruf apa? Wow. Wow. Ini huruf apa? Ta. Ini huruf apa? Nun. Ini? Wow. Wow. Ini? Nun. Nim. Yang ini? Koyun. Nim. Bermaksud bukan huruf lam atau ro. Maka semua contoh ni kena ada, kena dengung. Okey. Yang pertama nun kosong. Yang kedua fathatin selisih, nampak ni fathatin. Okey. Yang ketiga kasratin selisih. Nampak ni? Kasratin selisih. Kasratin selisih. Kasratin selisih. Kasratin selisih. Kasratin selisih. Kemudian kamu tengok pula selepasnya apa? Mim. Fa. Mim. Wow. Wow. Dia bukannya lam atau ro. Jadi kan kita boleh faham secara tidak langsung bahawa bila selepas kan, ini yang kata mudah, yang katakan mudah kita punya KPS ni. Sebab apa? Sebab bila kita dah belajar ni yang empat ni, nun kosong, fathatin selisih, kasratin selisih, dhammatin 99, ni warna kuning ya. Okey, ini warna kuning ni dah masuk dah ni, bukannya saya saja. Okey. Maksudnya ini grup yang pertama. Nun kosong, fathatin selisih, kasratin selisih, dhammatin 99 dengan syarat selepasnya tidak ada huruf lam atau ra, maka bacaannya adalah dengung. Jadi, kita akan faham bila ada nun kosong, nampak nun kosong juga, fathatin selisih juga, ni yang kolom tidak dengung ni, yang oren ni, nun kosong, fathatin selisih, kasratin selisih, dhammatin 99. Tapi dia berada di kolom tidak dengung sebab apa? Sebab selepasnya ada huruf lam ataupun huruf ra. Secara otomatik, kita dah boleh faham dua kolom ni. Kuning dan oren. Dengung, tidak dengung. Nun kosong, fathatin selisih, kasratin selisih, dhammatin 99. Dia akan dengung sekiranya tidak ada huruf lam atau ra selepasnya. Tapi kalau ada huruf lam atau huruf ra, maka tidak ada, tidak dengung. Otomatik kita boleh simbol dengung dan simbol tidak dengung. Okey. Kita masuk yang ini dulu. Nah, kau tengok ni nun kosong, fathatin selisih, kasratin selisih, dhammatin 99. Saya tak nak nama ni, macam mana saya nak panggil nama? Nak senang sikit lah panggil nama. Ha? Okey. Kemudian kita masuk bahagian yang kedua. Okey. Tiga yang kedua ni. Ini pun adalah inovasi ya. Bagaimana cara untuk bagi mudah ingat? Empat yang pertama, tiga yang kedua, satu. Oh, sebab tu saya buat sini. Saya buat tadi. Mana dia? Okey. Empat, tiga, campur satu. Ini empat, ini tiga, ini satu. Empat, tiga, satu. Tapi dia warna lain sikit kan? Tak apa, nanti kamu berpandukan pada poster dia. Empat yang ni, campur tiga. Yang ni pun, yang kelabu ni, okay, yang biru muda ni, dia ada kaedah dia bagaimana cara kamu nak mudah hafal. Kamu cuma ingat huruf mim sahaja. Ini huruf mim. Ini huruf mim. Ini huruf mim. Ini nama mim. Okey. Ingat mim. Yang pertama kamu letakkan mim kecil. Ini kecil. Mim kecil. Yang kedua. Mim kosong. Yang ini mim kosong. Yang ini mim kosong.
Yang ni mim juga tapi syadda. Kalau kamu baca Al-Quran nanti, kamu jumpa mim kecil atau mim kecil ni, mim kosong, mim syadda, maka kita akan dengung bacaannya. Jadi empat, satu, dua, tiga, empat. Yang ni tiga, mim ni tiga. Kemudian yang ni last ni apa ni? Mim apa ni? Yang ni mim apa? Mim. Mim. Mim apa? Mim syadda. Ya, yeah, mim. Terus sebut syadda. 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 Syadda ni macam apa? Sabdu. Macam sabdu. Sabdu kan. Orang Johor pakai sabdu. Kan? Tapi bahasa Arab sebut syadda. Dia syadda ni macam huruf apa? Huruf? Ha. Syadda macam huruf apa? Huruf? Sin. Okay. Sin. Ha. Dia baca kepala sin. Ha. Boleh lah juga kan? Ataupun dia macam huruf W, kan? Betul tak? Dia macam W. Macam W tu syadda. Okey. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh dia apa? Mim syad? Ini syadda. Yang ke-8. Ini syadda. Kamu gantikan dengan nun saja. Nun syadda. Mim syadda. Nun syadda. Mim syadda. Nun syadda. Mim syadda. Nun syadda. Okey. Saya bagi masa 1 minit kepada kamu. Sila hafal simbol dengung. Simbol dengung ada 8. Yang pertama, nun kosong, fathatin selisih, kasratin selisih, dhammatin 99 dengan syarat. Ada syarat dia. 1 2 3 4 ada syarat dia. Apa syarat dia? Syarat dia ialah selepas nun kosong, selepas fathatin selisih, selepas kasratin selisih, selepas dhammatin 99, tidak ada huruf lam atau ro. Okey. 1 2 3 4 dia ada syarat. Nah, dia ada syarat. Okey, selepasnya tidak ada huruf lam atau ro. Kalau ada huruf lam atau ro, maka bacaannya tidak dengung. Okey. 5 6 7 5 6 7 nak bagi mudah kamu ingat mim saja. Yang pertama mim kecil. Ingat mim kecil. Yang kedua mim kosong. Yang ketiga ingat mim syad, mim syadda. Okey. Bila mim syadda yang ketujuh, yang ke-8 mim tu kamu gantikan dengan nun. Nun syadda. Nah. Okey ya. Ustia boleh tak hantar nama orang kat saya? Ha? Kalau boleh hantar nama kat saya kan. Ha? Saya boleh panggil-panggil nama sikit pun sedap sikit. Ha? Tak nampak macam saya bercakap seorang kan. Dan kamu yang kat sana pun taklah rasa selesa sangat. Ha? Takut-takut nanti saya panggil nama kamu. Ha, nah? Okey, ha? Okay, nanti Rusti akan hantar nama kat saya. Bila saya panggil, kamu dah respon. Kamu kena jawab. Ha? Okey. Saya akan tanya apa yang saya dah beritahu. Jadi kamu kena dengar elok. Okey. Apa syarat? Okey, soalan. Soalan. Apa syarat? 1 2 3 4 tu apa syarat dia dengung? Jawab. 1 2 3 4 apa syarat dia nak dengung? Tak boleh jumpa lok ho dan lam. Okey, maksudnya tidak ada selepas simbol nun kosong, fathatin selisih, kasratin selisih, dhammatin 99 ni huruf lam atau huruf ro. Lah, no. Kan macam mana? Ha, tengok ni kan. Ni macam ni eh. Okey. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dengung apabila tidak terdapat huruf lam atau ro selepas simbol. Kemudian mim kecil,
Mim kosong, mim syaddah. Okey, satu minit. Saya usah kamu cepat. Ini yang dikatakan KPS, kita belajar secara praktikal. Kita tak nak tunggu-tunggu lagi. Kita nak direct bagi boleh juga pagi ni. Nah, tak boleh banyak, boleh sikit. Okey, jangan tunggu-tunggu lagi. Lepas ni kita akan praktikal bacaan. Rustia dah hantar nama kat saya ni. Okey, sekarang kita masuk. Syarat dengung, tidak terdapat lam atau ro selepas nun kosong. Patatin selisih, tasotin selisih, dan tomatin 99. Ini syarat dia. Tidak ada ya. Nah, ada lam atau ro. Okey. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Nah, bila kita belajar dengung. Okey, yang speaker. Selepas kamu berinteraksi dengan saya, sila tutup balik. Nah, sebab dia ganggu. Dia ganggu. Okay, pastikan speaker tutup. Okey, dengar dialog. Bila kita cakap bab dengung, maka dengung ni dia ada tiga bentuk dengung. Satu, dua, tiga. Okey. Bentuk dengung yang pertama nama dia dengung masuk sedikit. Dengung masuk sedikit. DMS. Apa DMS? DMS dengung masuk sedikit. Dia panggil D15. Apa D15? D dengung. 15. Maksudnya ada 15 huruf ni. Bila nun kosong, fathatin selisih, kasratin selisih, dan dhammatin 99. Kemudian selepasnya tidak ada lam dan ra lah. Bila dah kamu kenal pasti, tidak ada huruf lam atau ra, maka kamu kena dengung. Bila kena dengung ni, maka dengung ni terbahagi kepada tiga. Satu, dua, tiga. Bila dengung ni ada tiga bahagian ni, kamu nak kena pastikan dengung mana yang kamu nak dengung. Kamu nak dengung macam mana? Dia ada dengung masuk sedikit. Dia ada dengung masuk penuh di MP. Dia ada dengung buka mulut sedikit. Dia sebenarnya dalam kita baca Al-Quran yang paling kritikal ni dengung lah. Nah, sebab dengung ni dia banyak. Sebab tu dalam KPS pun bab dengung ni kita akan panjangkan sikit. Bacaan dengung. Sebab bila kita dah boleh bacaan dengung, otomatik kita akan boleh bacaan tak dengung. Jadi kamu kena faham, bahawa dengung ni ada tiga. Satu, dengung masuk sedikit. Yang kedua, dengung masuk penuh. Yang ketiganya, dengung buka mulut sedikit. D, B, M, S. D, M, S. D, M, S, dengung masuk sedikit. D, M, P, dengung masuk penuh. D, B, M, S, dengung buka mulut sedikit. Boleh faham tak boleh faham setakat ni? Boleh follow? Boleh follow tak? Boleh. Ya? Boleh, Ustaz. Okey, terima kasih. Jadi kan, dengung masuk sedikit apabila okay, nun kosong, fathatin selisih, kasratin selisih dan dhammatin 99 ada huruf salah satu dari 15 huruf ni. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Ini kena hafal. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Kamu nak hafal. Okey. Kalau kau belajar ilmu tajwid kat sekolah dulu, ini adalah huruf ikhfa. Ha? Ini huruf ikhfa. Tapi dalam ni,
kita sebutkan dia sebagai D15 sebab ruqyah fa'il 15, maka apabila kita bertemu dengan salah satu daripada huruf ni simul-simul tadi, maka bacaannya adalah DMS. Okey, kalaulah kamu jumpa dengan empat huruf ni, ya, waw, mim, nun, nun kosong, fathatin selisih, kasratin selisih, dhammatin 99, sepanjang ada ya, waw, mim, nun, ditambah pula dengan nun syadah, dengan mim syadah, maka dengung masuk penuh. Okey, nanti saya akan tunjuk kepada kamu. Kita akan praktis sama-sama macam mana yang dikatakan dengung masuk penuh. Kemudian, yang ketiga, okey, mim kecil. Mim kecil. Mim kecil. Ini mim kecil. Ha? Mim kecil. Ataupun, mim kosong, ni mim kosong, selepas dia ada huruf ba. Nah, mim kosong, selepasnya ada huruf ba, maka kita kena dengung. Dengung macam mana? Dengung buka mulut sedikit. Lepas ni kita akan praktis. Ha? Tiga bentuk dengung. Okey, ingat yang pertama apa? Dengung. Dengung masuk sedikit. D, M, S. Yang kedua, dengung masuk penuh. D, M, P. Yang ketiga, D, B, M, S. Dengung buka mulut sedikit. D, B, M, S. Okey. Siapa seorang yang nak apa sebut? Sila sebutkan simbol dengung. Okey, salah seorang daripada kamu cepat. Sila sebutkan simbol dengung. Okey, seorang wakil. Seorang wakil. Jangan malu, jangan segan cepat. Okey, silakan. Dengung mati Ustaz. Bukan. Simbol dengung yang 8 tadi. Okey, soalannya berbunyi, okey, sebutkan satu persatu simbol dengung. Okey, jawapannya ialah simbol dengung ada 8. Okey. Berapakah ada simbol? Berapakah simbol dengung? Simbol dengung 8. Okey, sebutkan satu persatu. Yang pertama apa? Okey, seorang minta apa jawab? Yang nun kosong. Okey, lagi. Okey, sebutkan semua sekali 88 tu. Sebutkan ke 88 yang kamu tahu. Nun kecil. Ikut urutan. Ikut urutan ya. Kan? Ini urutan ya. Ikut urutan ya. Akan selesai. Okey, nun kosong. Yang pertama nun kosong. Yang kedua fathatin selisih. Yang ketiga kasratin selisih. Yang keempat dhammatin 99. Okey, apa syaratnya? Syaratnya ialah selepasnya tidak terdapat huruf lam atau ra. Boleh? Boleh tak boleh? Nun kosong. Boleh. Matatin selisih. Kasotin selisih. Normatin 99. Selepasnya tak dapat huruf lam atau ra. Okey. Kemudian itu dah 4. Yang kelima kamu ingat mim. Yang kelima mim kecil. Yang keenam mim kosong. Yang ketujuh mim syaddah. Yang kelapan nun syaddah. Okey. Seorang sebut sebutkan simbol dengung. Sebutkan 8 simbol dengung. Okey, seorang. Ya, mama ini bukan tak ada jawab, tak boleh sebut.
Cepat. Okay, respon. Nun kosong. Okey. Patatin selisi. Ya. Patatin selisi. Okey. Tomatin 99. Okey, dengan syarat? Dengan syarat nombor 1, 2, 3. Tidak terdapat huruf selain lam dan roh. Tidak terdapat selepasnya huruf lam dan roh. Lam dan roh. Okey. Yang kelima, 5, 6, 7 apa dia? Mim kecil, mim kosong, mim syaddah. Yang kelapan? Mim syaddah. Okey. Soalan yang seterusnya. Bentuk dengung ada berapa? Okey, orang lain nak jawab. Bentuk dengung ada berapa? Bentuk dengung ada tiga. Okey, apakah kategori yang pertama? Dengung masuk sedikit. Apa singkatan dia? Dengung masuk sedikit apa singkatannya? DMS. Okey. Kategori yang kedua. Dengung masuk penuh. Dengung masuk penuh apa singkatannya? DMP. Okey, yang ketiga. Dengung buka mulut sedikit apa singkatannya? DMS. MS. Okey. Macam mana boleh jadi dengung kategori yang pertama? Kategori yang pertama dengung macam mana boleh jadi dengung kategori yang pertama? Apabila nun kosong, patatin selisih, kasutin selisih, mematin 99. Okey, selepas simbol tersebut terdapat apa? Salah satu daripada 15 huruf ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, do, to, za, fa, qaf, kaf. Maka dengung dia mestilah masuk sedikit. Kalau tak masuk penuh, selepas simbol tadi dia ada apa? Ya, waw, mim, nun dan nun syaddah, mim syaddah. Okey, dengung kategori yang ketiga apabila ada mim kecil ataupun mim kosong selepasnya huruf ba. Okey. Tak ada masalah, kita baru nak masuk ni kita baru nak masuk. Tapi saya nak bagi kau faham. Ini nun kosong. Okey, siapa nak baca? Yang nombor satu. Siapa yang nak baca nombor satu? Kamu tengok ah. Nombor satu ni dia nun kosong. Ni nun kosong. Kamu tengok. Ni huruf apa? Huruf apa tu? Zai. Zai duduk kat mana? Zai ada kat mana? Kat sini. Nampak Zai? Nampak tak Zai? Bila Zai kat sini, dengung dia duduk kategori mana? Kategori yang pertama. Dia kena dengung masuk sedikit. Nampak? Contoh macam mana? Wa ma unzila wa ma unz. Kita dengung kat sini. Tapi masa dengung tu, kamu dah kena masuk sikit dalam huruf zai. Kamu dah kena masuk sikit dalam huruf zai. Sebab apa? Kamu tak boleh dengung wa ma un. Kalau kamu kata wa ma un zila, maksudnya kamu dengung statik. Duduk dekat nun sahaja. Jadi bila nun kosong, siapa dia zai, dengung kamu tuan, kamu kena condong ke zai.
masuk sedikit. Wama unz unz unz. Ah, dah nak masuk. Okey, nun siapa je fa? Nun kosong kan? Nun kosong dulu tak dengar nun kosong? Nun kosong dengung. Pastikan dulu. Ada lam ke ro? Tak, lam ke ro ke dengung. Bila nun ada fa, fa. Nun kosong, sorry fa. Tengok fa dan fa fa fa. Ada tak? Ah, ada. Mana fa fa dan fa. Ada fa sini. Ada fa sini. Ada tak fa kat sini? Ada. Mana kamu nak fa? Mana fa? Mana fa? Mana fa? Mana fa? Ah, ni fa. Bila ada fa, bermaksud dia duduk kategori yang pertama, dengung dia yo fi yo fi yo fi qun yo. Mulut kita ni kan, mulut kita dah kena masuk sikit dalam fa. Yo yo fi yo fi yo fi qun. Kamu tak dengung yun fi qun yo fi qun. Ini yang dikatakan waratilil Quran tertila. Baca Quran pun tak duit. Kalau setakat boleh baca kan, setakat kau boleh baca tapi tak kena dia punya tajwid, panjang pendek dengung dan sebagainya, maka itu bukanlah membaca Al-Quran. Nah, jadi bila kamu nak baca Al-Quran, kamu sewajarnya membaca serba tajwid. Ini saya tak ajar kamu nama hukum. Ha, ini letak TPS. Saya tak ajar kamu nama hukum ikhfa ke iqla ke idgham ke, saya tak ajar kamu. Cuma saya ajar kamu berdasarkan simbol, kemudian saya praktikalkan bacaan, kamu ikut saya baca, maka kamu akan mengecam untuk bacaan-bacaan seterusnya. Nah, nama tu bila kamu dah expert, dah lancar bacaan, okey, nama tu barulah lepas ni kita akan belajar nama pula. Ha, contohnya. Tapi yang penting sekarang kamu belajar okey baca begitu betul. Okey, yang ketiga. Nun kosong. Ini sebab tajuk kita nun kosong lah. Nun kosong sepanjang zal. Nun kosong sepanjang zal. Zal duduk kat mana? Ada zal sini. Ada zal. Ada zal kat sini. Ada. Zal kat mana? Zal kat sini. Jadi dengungnya adalah dengung masuk sedih sedikit. Macam mana bacaannya? Tunzirhum tunzirhum tunzirhum. Yang keempat, fa. Fa sama dengan sini. Bagian ini di M S dengung masuk sedikit. Anfusakum. Nun kosong punya za. Za dekat mana? Za kat mana? Sini juga, di M S juga. Okey. Tanzu tanzurun. Enam. Ha? Yang keenam, nun kosong punya sod. Sod mana sod? Sod ada sini juga kan? Sod, sod, sod mana sod? Mana sod? Di sod. Maka dia dengung dia mesti dah di MS, dengung masuk sedikit. Macam mana bacaannya? Yusarun. Yusarun. Okey, saya sebelum saya nak masuk contoh-contoh yang selepas ni, okey, nak minta seorang baca dulu. Okey, sesiapa yang mengambil bahagian, okey, saya amat berterima kasih sebab kamu telah membantu kawan-kawan kamu yang lain. Kamu telah membantu kawan-kawan kamu yang lain. Sebab kalau saya bercakap seorang, saya tak tahu nak tunjuk macam mana bacaan yang tak betul. Kalau kata kamu baca, kamu baca dengan bacaan yang salah pun, kita amat-amat berterima kasih kepada kamu. Sebab kamu berani untuk membaca. Jadi bila kamu baca salah, saya boleh membetulkan bacaan salah kamu dan kawan-kawan kamu boleh mengambil manfaat. Kawan-kawan kamu yang lain boleh mengambil manfaat. Tidak ada masalah walaupun salah. Dan bacaan salah itu
membantu kawan-kawan kita yang lain. Maka saya amat mengalu-alukan kerjasama kamu, okay, komitmen kamu untuk sama-sama membaca. Jangan malu dengan segan. Okay, dipersilakan, Suang, baca nombor satu. Cepat. Dipersilakan cepat. Suang. Yang main ni. Ha? Ustaz, saya sebut nama dia orang, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Okey. Okey. Silakan. Boleh dengar tak? Boleh dengar, dengar, dengar. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Okey, nombor satu kau baca. Nombor satu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar, dengar. Sila baca. Okey. Saya cuba, eh. Boleh, kalau salah. Okey, nombor satu. Wa ma unzila. Okey. Ini student ke bersalah ni? The staff. Ha? Oh, staff. The staff, yes. Oh, oh, itu yang lain. Itu. Itu yang lain, yang lain baca tu. Okey, sekali lagi, sekali lagi. Wa ma. Yes, Ustaz. Okey, terima kasih. Okey. Okey, baca tu, okey, ya. Wa ma unzila unzi unz. Maksudnya kita gengung, kita masukkan Zain, ya. Okey, terima kasih. Okey. Soalan dua. Nombor dua, nombor dua. Siapa nak baca? Kalau tak baca, nanti Rusti akan sebut nama, ya. Kalau kamu tak baca, nanti Rusti akan sebut nama. Okey, silakan. Sebut nama, sebut nama. Silakan. Okey, sekali lagi. Okey, kurang jelas. Sekali lagi. Okeylah, maksudnya fokus kita ialah yang kat merah, ya. Fokus kita ialah kat merah ni. Yo fi yo. Ada juga yang dengar yon yon fi yon fi qul. Itu maksudnya kurang tepat. Yang tepatnya ialah okey, nun ni bila kita dengar kita masukkan dalam fa, ya. Okey, yang ni nama dia di dengar masuk sedikit. Okey. Yufiqun. Okey, yang ketiga. Yang ketiga. Assalamualaikum, Ustaz. Boleh saya cuba? Boleh. Okey, silakan. Okey, silakan. Tunzirhum. Okey, sekali lagi ulang. Tunzirhum. Okey, maksudnya yang pertama tadi dengan yang kedua. Yang kedua lebih baik, ya. Okey, yang kedua lebih baik sebab yang kedua tu dah masuk sikit ke dalam zal. Okey, masuk sikit lagi. Tunzirhum. Okey, ya. Zal. Okey, kita masuk terus, ya. Kita masuk terus apa dia punya sebutan huruf, ya. Zal. Zal. Hujung lidah, ya. Dia keluarkan lidah antara gigi. Tulir. Tulir. Itu beza di antara zal dengan zai. Beza. Okey, tengok beza zal dengan zai. Kalau zai, dia tebal. Unzi. Unzi. Unzila. Ini nombor lima, ya. Nombor lima apa dia? Kategori kelima. Dengung. Tak dengung. Panjang. Pendek. Makhraj huruf. Yang saya sebut ni kan, ialah kategori yang kelima, iaitu makhraj huruf. Bagaimana nak sebut zai dengan zal. Zai unzila. Kalau zal, tunzir. 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 Jadi dengung, dengung nun ni masukkan sedikit dengan zal, dan zal ni hujung lidah dipis saja. Tunzir. Tunzir. Kalau kita kata tunzir, itu zai. Ini zai. Ha? Tapi ini zal. Zal.
dhal tunzirhum tunzirhum tunzirhum. Okey, cuba kamu dengar dia elok perbezaan saya baca ni. Okey, kamu bezakan bacaan saya. Okey, tunzirhum. Bacaan salah, bacaan saya salah ke betul? Tunzirhum. Bacaan saya salah ke betul? Tunzirhum. Bacaan saya salah ke betul? Salah. Salah. Nah. Okey. Yang ni bila saya kata okey, ni nun kosong kan? Ni nun kosong, nun kosong. Saya kata ini huruf K. Betul ke salah ni huruf K? Betul tak betul? Ni huruf K. Ni yang saya kotak-kotak ada. Tak, salah. Ah, salah pun maksud kamu tahu beza huruf A dengan huruf K. Okey, ini huruf Y ni, betul tak huruf Y ni? Tak. Ini huruf apa? Ini huruf apa? Ini huruf apa ni? Huruf G. G. Bermaksud kamu dapat membezakan okay, yang mana huruf G, yang mana huruf N dan sebagainya. Sama lah juga dengan bacaan kita ni. Saya nak supaya kamu dapat membezakan dengung kategori 1, dengung kategori 2 dan dengung kategori 3. Okey, kalau kamu baca ataupun kamu dengar orang lain baca, kamu boleh beza bacaan tersebut betul ataupun salah. Okey, contohnya yang nombor 3 ni kan. Tunzirhum tunzirhum tunzirhum. Okey, ada perbezaan. Kalau tunzirhum, yang ni dia bagi kategori dengung. Okey, jadi tuan-tuan, perempuan, pelajar-pelajar sekalian, okay, ini tujuan kita, kita buat KPS ni. Kaedah pengetahuan simbol, kemudian dengan simbol-simbol ni, dengan simbol-simbol ni, kita dapat membaca dengan lebih baik. Dan kualiti bacaan kita akan dapat ditingkatkan dari masa ke semasa. Jadi, kalau kata hari ni kan, kita belajar lebih kurang 3 jam, kalau kamu boleh, maksudnya sesuatu yang mustahil lah. Maksudnya sesuatu yang mustahil. Mana boleh kan? Dalam masa 3 jam ni, tiba-tiba kamu boleh baca Al-Quran dengan baik. Sebab Al-Quran ini perlu kepada praktikal. Jadi ya, tujuannya, hari ini kamu belajar KPS, kemudian kamu tengok simbol-simbol, kemudian kamu jumpa dengan ustazah, jumpa dengan ustaz, kamu kena talaqqi. Sebab membaca Al-Quran ini tidak dapat tidak wajib bertalaqqi. Saya hari ini saya cuma nak beritahu dia punya KPS, kaedah pengetahuan simbol. Jadi selepas ni kamu boleh ulang kaji balik dan kamu boleh manfaatkan KPS ni untuk memudahkan kamu mempelajari Al-Quran untuk meningkatkan mutu bacaan kamu. Okey. Yang ke kami yang lain pula ni fatatin selisih pula lah. Okey, nombor 1. Nombor 3. Ni fatatin selisih. Selepasnya wow. Berarti selesai. Selepasnya wow. Ini semua dengung. Ini semua dengung. Kita belajar dengung. Berarti selesai. Kita tak tahu kategori mana ni. Selepasnya wow. Siapa boleh beritahu saya? Itu kategori mana? Dengung masuk penuh. Dengung masuk penuh. Okey. Dia kategori yang ke? Dua. Jadi 6 ni dah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia beritahu apa ni? Nun kosong, fathatin selisih, kasratin selisih, dan dalmatin 99. Terdapat salah satu daripada huruf ya, wa, mim, nun dan musyadah, musyadah. Maka adalah dengung masuk penuh. Macam mana pula dengung masuk penuh ni? Okey. Dia ada 4 kan? Ya, wa, mim, nun. Kalau wow, selepasnya ada wow, kamu dengung, kamu kena muncung mulut. Bina au wa
Okey, ni Nur Kosong kan? Nur Kosong sama dengan Zai. Sama dengan tadi. Ni. Nur Kosong Zai. Ni pun degemung juga. Tapi hari degemung apa ni? Jadi degemung masuk sedikit, Ustaz. Okey, hari degemung masuk sedikit sebab Nur Kosong Zai. Sebab ni Zai. Mana Zai? Ni Zai. Dia berada di bawah kategori. Okey, degemung masuk sedikit. Yang ni, bila dia nak baca, kita akan baca bagi betul-betul. Ha, yang dengung, dengung. Bina'au wa'anzala. Yang ni kena muncul mulut. Bina'au. Masuk pun dalam wow. Au wa'anzala. Anzala. Bina au wa anzala. Yang kedua, mim patatin selisih selepasnya mim syaddah. Jadi kategori yang mana ni? Kategori mana? Kategori yang kedua juga tu, mim syaddah. Nah, macam mana bacaannya? Ayyamam. Kalau mim syaddah, kamu kena rapatkan mulut. Kena rapatkan mulut. Ayyamam. Ayyamam. Okey, ikut saya. Ikut saya tanpa perlu buka speaker. Ayyamam ma'dudah. Okey, semua ikut saya. Okey, tak perlu buka mic. Ayyamam ma'dudah. Ayyamam ma'dudah. Okey, ikut saya. Baca kuat-kuat. Tak ada siapa dengar. Kamu yang dengar. Ayyamam ma'dudah. Okey, yang ketiga. Sama juga. Okey, kategori yang kedua. Dengung masuk penuh di MP sebab okey mim syaddah. Qalilam minkum minkum minkum. Ini dua dengung tapi fokus kita adalah yang ni. Okey, yang ni pun kena dengung juga. Yang ni kita kategori apa? Nun kosong sebanyak kaf. Dengung masuk sedikit. Dengung masuk sedikit. Bukti dia? Ha, ni bukti dia. Ha? Okay. Ayyamam qalilam minkum. Qalilam minkum. Qalilam minkum. Qalilam. Ini masuk penuh DMP. Yang ni DMS. Qalilam minkum. Yang keempat. Yang keempat. Kategori yang keempat ni, yang keempat. Patatin selisih sampai dia huruf ta. Kategori yang apa? Cepat. Respon. Kategori yang pertama. Pertama apa dia? Dengung masuk sedikit. Dengung masuk sedikit ya. Di MS. Macam mana macam ni? Okey, try tengok. Macam mana? Suang try. Okey, yang lain pun ambil bagian. Jangan dengan diam. Salah tak apa. Salah tak otan pun. Okey, cuba. Saya cuba ya, Ustaz. Silakan. Wa fariqan taqtulun. Okey, taqak. Itu masuk qalqalah lah. Maksudnya dia ada detakan kat situ. Qaf, qa, ba, jim, dal. Okey, taqak. Okey, fokus kita ya. Okey, fokus kita. Okey, terima kasih. Fokus kita yang ni. Wa fariqan. Wa fariqan. Okey, maksudnya kita dah condong ke huruf ta. DMS. Dengung masuk sedikit. Kalau kita nama yang kita mengaji itu, ikhfa lah. Tapi KPS ni, kita berdasarkan simbol, kita sebut nama. Tak nak kamu confuse. Nama nak ingat. Kalau nak ingat cara bacaan lagi, nak ingat simbol lagi susah. Jadi sekarang ni,
Tengok simbol dia. Simbol dia adalah fathatin selisih. Kalau fathatin selisih, kalau selepasnya tidak ada huruf lam atau ra, dengung. Bila dah dengung, bila tidak ada huruf lam atau ra, tengok pula huruf apa yang ada selepasnya. Sebab kita nak kategorikan dia kepada tiga kategori. Wa fariqan taqtulun. Wa fariqan taqtulun. Taqtulun. Okey, yang kelima. Baris, ya, baris harakat dia selisih selepasnya wow. Wow duduk kategori yang mana? Okay, cepat. Dua. DMP. DMP. Dengung masuk. Benar. Bila wow dengan macam mana? Kena muncul mulut. Masalah sama dengan nombor satu. Macam mana bacaannya? Okay, ya ni abaikan. Nah, yang penting ni wow ni berbaris ni. Nah. Wahudau. 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 Maksudlah wow. Okey, bagi penuh. Dengung. Dua harakat. Wahudau wa busra. Wahudau wa busra. Ikut saya. Ikut saya ramai-ramai cepat. Bagi kuat-kuat baca. Wahudau wa busra. Wahudau. Muncul mulut. Wahudau. Wahudau. Wa busra. Ikut saya. Wa hudau. Muncul mulut. Jangan malu-malu. Wa hudau. Wa busra. DMP, DMS. DMP, DMS. DMP. DMP. Bagus. Aku dah faham lah tu. Nah, okey. Yang keenam. DMP, DMS. Nombor 6, nombor 6. DMP, DMS. DMP. DMP. DMP tu apa dia? Dengung masuk. Penuh. Penuh. Okey, macam mana bacaannya? Try tengok. Seorang try. Seorang try. Rasulam. Rasulam. Rasulam minhum. Rasulam. Okey, ni nun kan? Nun kan? Nampak tak nun? Nampak. Nampak. Nun ni ada apa ni? Ada sukun. Kan, betul tak? Ini nun ni kosong. Nampak tak? Ah, ini beza dia. Ini nun kosong. Ini nun ni ada sukun. Apa beza dia nun kosong dengan nun sukun? Yang ni dengung. Yang ni? Tak dengung. Tidak. Tak. Jadi kalau kata saya baca, kamu dengar saya baca. Rasulam minhum. Betul tak saya baca? Salah. Salah. Sebab apa salah? Sebab saya dengung kat sini. Rasulam minhum. Jadi kan, sebab tu dengan pengecaman ni, kita boleh membantu kita. Kalau kita baca tempat yang tak sepatutnya dengung lah ni kan, kat sini, maksudnya bacaan tu salah. Jadi kalau kita nak tegur kawan-kawan kita dan sebagainya, kita boleh bantu kawan-kawan kita. Beritahu kat kawan kita, kalau nun yang sukun ni jangan dengung. Rasulam minhum. Rasulam minhum. Minhum. Kalau tak dengung, maksudnya jelaskan bunyi nun ni. Jelaskan bunyi nun ni. Rasulam minhum. Rasulam. Okey, dengung tutup mulut bagi rapat. Rapatkan mulut. Rasulam minhum. Rasulam minhum. Boleh beza? Bacaan saya salah yang betul? Rasulam minhum. Okey, terima kasih. Ini kan sorting sisi. Kita rehat ni. Ustia macam mana nak rehat ke?
Saya dah rehat kan? Saya boleh lah sampai pukul 1 boleh. Ha? Sebab kalau ikut ni kita kena rehat pukul 11 suku tadi lagi. Ah betul Ustaz. Ah, ya, ada rehat. Nak rehat kah? Rehat. Nak rehat 15 minit. Oh, jangan lama sangat. Rehat sekejap cukup lah. Okey, baik. Ha? Rehat. Rehat sebelum rumah. Sebelah tiga lap. Sampai pukul? Jangan lama sangat rehat. Lagi makan kah? Lagi makan kah? Tak lah, ada orang. Ah, okey, dah bos. Ustaz, yes. Dalam 10 minit boleh? Ah, boleh, salah. Okey, jadi dalam 11.40 hingga 11.50. Okey, boleh. Okey. 11.50 masuk balik. Ha? 11.50 masuk balik, ha? Okey, sementara tu kalau ada soalan boleh tanya saya. Kalau ada soalan boleh tanya, boleh tak kongsi-kongsi, tak masalah. Para hadirin sekalian, kita berhenti seketika untuk berehat dan sesi soal jawab. Kita jumpa lagi pada pukul 11.50 pagi. Para peserta sekiranya mempunyai sebarang soalan, boleh tuliskan di bahagian chat. Terima kasih. Kalau ada soalan kat apa chat, terus baca soalan. Terus baca soalan.
Ada soalan yang ditanya kan? Ada soalan yang ditanya kan? Para hadirin yang dihormati sekalian, bertemu kita sekali lagi untuk meneruskan sesi kedua ceramah kita iaitu kaedah tahajji pada hari ini. Saya serahkan semula majlis kepada Tuan Penceramah kita, Ustaz Muhammad Zamri bin Jusuf. Majlis mempersilakan. Okay, assalamualaikum. Sekali lagi bertemu kita. Okay, sebelum tu kan, saya nak maklumkan dalam kita punya poster kita kan, iaitu kaedah tahsin Al-Quran, KPS dan juga tahajji ya. Ya, sebenarnya tahajji dan KPS ni dua benda yang berbeza lah. Dua benda yang berbeza. Tapi walaupun macam mana pun, saya nak maklumkan bahawa tahajji ni adalah asas untuk Al-Quran. Okay. Tahajji adalah asas untuk belajar Al-Quran.
Baca Iqra, baca Qiraati, baca Al-Hira, Baghdadi, okey. Jadi kita ada satu kaedah, nama dia kaedah At-Tahajji. Jadi kaedah tahajji ini berbeza dengan kaedah-kaedah yang ada pada hari ini. Ya, seperti Iqra yang dipelajari di sekolah-sekolah hari ini. Jadi harus berdana pada hari ini menggunakan Iqra. Jadi tahajji adalah satu kaedah yang menggunakan muqaddam, kalau dulu kita sebut muqaddam, kita susun semula dan kita memberi nafas yang baru, kemudian kita buat inovasi. Jadi perbezaan dengan kaedah-kaedah yang ada sekarang ni, di mana kaedah tahajji adalah kaedah mengeja. Kaedah mengeja. Sekarang tak mengeja. Sekarang dia terus bunyi. Batasa. Jadi, bila sebut kaedah mengeja, dia mestilah bermula dengan mengenal huruf. Kemudian baris dan bunyi. Mengenal huruf, baris dan bunyi. Ini dia punya kunci dia. Asas kepada tahajji ialah mengenal huruf. Mengenal baris, apabila dia kenal huruf, kenal baris, maka dia akan mengeluarkan bunyi. Bunyi, bunyi ialah sebagaimana yang kita belajar kat sekolah, iaitu Iqra, Qiraati dan sebagainya. Tapi itu terus bunyi. Ba, ta, sa. Jadi yang atas dasar pengalaman di politeknik ni, ramai juga dalam kalangan pelajar-pelajar kita yang tak mengenal huruf. Jadi bila tak mengenal huruf, maka atas dasar itulah maka kita mewujudkan inovasi ini, iaitu kaedah at-tahajji. Contohnya macam ni kan. Okey, ni huruf apa? Ada orang tersebut huruf ba. Okey, huruf ba. Ini huruf apa? Sin. Tapi ada juga yang sebut ni huruf apa? Huruf sa. Ini huruf apa? Huruf wa. Ini huruf apa? Huruf ra. Ini huruf apa? Huruf ta. Ini huruf ta, huruf ma. Ini huruf apa? Huruf na. Jadi itu adalah pemahaman yang salah tentang mengenal huruf, baris dan bunyi. Maka sebab itulah kita wujudkan kaedah at-tahajji. Maka tahajji-tahajji ini, kalau kita kata mengeja modern. Mengeja modern maksudnya, kita ada bahan, kita ada buku, kita buat inovasi dan sebagainya untuk membantu. Okay. Jadi hari ini, saya tidak akan fokuskan sangat kepada tahajji, walaupun saya sebut fathah, fathatin, kasotin, domatin. Itulah asas tahajji. Kenapa? Kerana kita kena kenal huruf. Ini huruf apa? Ta. Ini baris apa? Kasratin. Ta, kasratin bunyi apa? Tin. Itu saja yang membezakan. Yang membezakan di antara tahajji dan juga kaedah-kaedah yang ada sekarang ni lah. Jadi kaedah tahajji satu kaedah yang membantu untuk menguasai Al-Quran dan juga bahasa Arab dengan lebih baiklah. Sebab bila seseorang itu dapat menguasai tahajji, maka dia dapat untuk mengenal pasti bunyi. Kalau kata salah, okay, dia dapat membetulkan bacaan dia dengan sendirinya. Dan kita di akhir sekali nanti, kita akan belajar juga pasal 4, iaitu yang nombor 5 tu, iaitu makhraj huruf. Makhraj huruf, okay, ni makhraj huruf. Okay. Bila kita nak belajar makhraj huruf, maka kita akan kenal huruf. Ni. Bila kenal huruf. Kenal huruf. Alif, ba, ta, ta. Yang sebenarnya, belajar Al-Quran ni dia memang sebenarnya kena bermula daripada huruf ni lah. Ini yang sepatutnya belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran sepatutnya bermula daripada mengenal huruf. Ini mengenal huruf. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu bermula dengan huruf. Contoh yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim Yasin. Itu huruf Alif Lam Mim. Jadi yang kaedah tahaji, kita akan belajar daripada awal sebutan huruf yang betul. Maka bila kita belajar Al-Quran dengan sebutan huruf yang betul, maka bila kita membaca Al-Quran, kita dapat menyebut dengan makhraj yang betul, iaitu yang nombor lima ni, ya? Kita punya nombor lima ni ialah okay, makhraj huruf, ya? Pilihan makhraj huruf, huruf hijaiyah, ya? Makhraj huruf, macam mana nak sebut zal, macam mana nak sebut tha dan sebagainya. Okay. Jadi ya, saya nak kembali kepada kita punya yang tadi dulu. Sementara kita ni, kita akan tengok, ya? Cuma tuan-tuan dan perempuan, pelajar-pelajar sekalian, kita dapat membezakan apa itu kaedah KPS, kaedah pengecaman simbol. Kaedah pengecaman simbol ni ialah untuk memperelokkan bacaan. Kaedah pengecaman simbol membantu untuk memperelokkan bacaan dari aspek dengung, tidak dengung, panjang, pendek, makhraj huruf. Bila kita boleh lima benda ni, dua ni, iaitu suara kuat dan lagu ni, dia akan datang secara automatik. Tetapi, kalau kata yang tidak boleh membaca Al-Quran, maka dia kena belajar daripada awal, daripada alif, ba, ta, sa, sama ya, maka kaedah ini dinamakan kaedah tahaji. Nah, kita ada buku, nah, kaedah tahaji, di mana kita akan belajar daripada awal untuk okay, belajar menyebut huruf, baris dan huruf dan bunyi. Okey. Sekarang kita tengok simbol dengung ni tadi ya. Simbol dengung ni, kita sambung balik. Ini kasratin, kasratin selisih. Jadi yang perkataan kasratin, ta kasratin, itu tahaji. Ta kasratin bermaksud kita boleh mengklasifikasikan. Jadi sedikit sebanyak, kita belajar juga tahaji. Tahaji ni bermaksud sebut huruf, sebut baris. Sebut huruf, sebut baris, baru bunyi. Ta, kasratin, bunyinya tin. Ta, kasratin, tin. Contohnya, ba, kasrah, bi, sin, dhamma, waw, madah, su, bisu, ro, fathah, ro. Bisu, ro. Itu tahaji ya. Okey. Kemudian, ini adalah simbol dengung. Eh? Kasratin selisih selepasnya mim. Ini kategori yang mana? Dengung kategori yang mana? Dengung kategori mana? Satu, dua, tiga. Cepat-cepat. Dengung kategori mana? Dua. Dua. Iaitu dengung buka mulut sedikit. Betul? Dengung buka mulut sedikit. Betul? Salah kan? Salah kan? Dengung. Dengung. Masuk. Penuh. Mulut penuh. Okey, macam mana macam mana? Cuba try. Try, try. Try. Bisuratim mim mislih. Bisuratim mim mislih. Sini ada dua lah. Satunya kasratin selisih sepanjang mim. Yang kedua, nun kosong selepasnya, mim. Jadi bacaannya sama, iaitu dengung masuk masuk penuh dan rapatkan mulut sebab mim. Syadah, rapatkan mulut. Bisuratim mim mithlih ni tha. Tha, okey. Dan terus masuk dalam okey makhraj huruf. Ini tha. Dia ada tiga huruf. Okey, tiga huruf. Tha, zal, dha. Dalam hal yang berkaitan dengan makhraj huruf,
Tiga huruf ni, okey, kena jaga dia elok. Sa, hujung lidah kan? Sa, nampak tak saya punya muka saya? Tak nampak kan? Sa, nampak tak? Sa, yang nampak tak muka saya? Tak nampak. Nampak ah. Dia bukan ada gambar kecil kat tepi tu. Sa. Nampak tak? Sa. Zal. Zha. Ada tiga huruf ni. Dia punya makhraj huruf yang sama. Sa. Zal. Zha. Sa. Zal. Zha. Okey. Kenapa makhraj huruf ni penting? Okey, saya masuk sini yang hujung lah. Yang last tu makhraj huruf penting. Kenapa makhraj huruf penting? Sebab kalau kita baca makhraj huruf kita tak betul, salah, maka bacaan kita salah. Okey. Contohnya huruf zal. Huruf zal dia beza dengan huruf zai. Huruf tha dia tak sama dengan huruf sin. Yang lain. Bila kita baca zal jadi zai, maka bacaan kita salah. Jadi kalau bacaan tu salah, kebetulan pula bacaan salah tu pula duduk dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dalam solat, rukun solat. Kalau kita baca tak betul, rukun solat salah, apa akan jadi pada solat kita? Jadi maka sebab itulah menjadi tanggungjawab kita. Kita kena belajar dan berusaha sedaya upaya untuk membetulkan makhraj huruf. Contoh, kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah bermula dengan bismillah. Ha ni ada dua. Ada ha pedas, ada ha yang simpul. Ha kecil, ha besar. Ha pedas nama dia ha kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ain. Kalau kita tak betul-betul ain, kita gantikan, tukarkan ain dengan hamzah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Jadi ain dia hamzah. Kemudian kita masuk ayat-ayat seterusnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzi zi kalau tebal dia bukannya zal. Dia zai. Bermaksud kita telah menukarkan huruf zal kepada huruf zai. Bila kita tukarkan huruf zal kepada zai, sedangkan Fatihah tu adalah rukun dalam solat. Ha, maka sebab itulah kita perlu nak sebut makhraj yang betul. Okey, nanti kita sambung. Hujung ha? Berkaitan makhraj huruf. Bisuratim mim mithlih. Mim mithlih. Tha. Tha ni dia beza dengan sin. Bisu. Bisu. Kalau bisu, kita bisu. 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 Kita pastikan makhraj huruf yang betul. Jadi kan, kita perlu bertalaqi dengan guru kita. Lepas ni, jumpa dengan ustazah, jumpa dengan ustaz, okey, kat jabatan, okey, kemudian tanya, kemudian kamu kena baca. Sebab Al-Quran tak dapat tidak kena baca. Kena bertalaqi, kena tunjuk bacaan. Nah, kepada guru kamu, barulah guru kamu dapat membetulkan bacaan kamu. Bisuratim mim mithlih. Bisuratim mim mithlih. Okey, yang kedua. Yang kedua, okey, kasratin selisih sebanyak fa. Ini kita kira yang mana? Satu, dua, tiga. Jadi satu, dua, tiga. Dengung.
Kategori yang mana? Satu, dua, tiga. Okey, cepat. Kategori satu, kategori dua, kategori tiga. Tolong jawab. Respon. Respon. Dengan diam je. Okey, seorang-seorang daripada peserta sudah respon. Kita masih rehat lagi ni. Okey, nombor dua. Satu, Ustaz. Kedua satu. Okey, kedua satu. Ha? Kedua satu baca macam mana? Satu. Okey, try baca. Try baca. Wahidin fad'u lana. Wahidin fad'u lana. Maksudnya kita dengar masuk sedikit dalam fa. Eh? Okey, yang ketiga. Yang ni kategori dua. Bighadabim min Allah. Tutup mulut dia apa-apa. Eh? Dapatkan mulut. Okey, kebam mulut. Bighadabim min Allah. Yang ni kategori yang kedua juga. Wow, muncung mulut. Ta'amin wahidah. Yang ni pun kategori yang kedua. Biquwatin wasma'u. Okey. Yang ni otomatis nombor 9. Dah saya takkan baca sebut lah yang ni ya. Okey. Cuma saya nak buktikan kepada kamu bahawa dalam Al-Quran Asal Usmani dia ada dia punya otomatis nombor 9 macam ni ya. Kemudian kamu nak baca, kamu tengok depan dia. Dan kamu tengok depan dia, kamu pastikan okey, kategori 1 ke, kategori 2 ke, kategori yang ketiga. Nah. Otomatis 99. Kemudian kamu tengok mim kecil. Ini mim kecil. Dalam Al-Quran dia ada mim kecil macam ni. Mim kecil. Ini mim kecil. Ini mim kecil. Mim kecil ni macam mana caranya? Dia kategori yang ketiga. Eh? Okey, mim kecil kategori yang ketiga. Yang ketiga. Iaitu dengung buka mulut sedikit. Macam mana bacaannya? Muhitu. Tengok mulut saya. Oh, tak nampak lah. Muhitu bil kafirin. Kamu kena buka mulut. Okey. Dengan kadar sehelai kertas sahaja. Nah, dengan kadar sehelai kertas sahaja. Muhitu bil kafirin. Muhitu bil kafirin. Jadi kan, ini ada mim kecil. Bila mim kecil kan, sebabnya ba, maka sila buka mulut sedikit. Muhitu. Okey, ikut saya. Muhitum bil kafirin. Yang kedua. Min ba'di. Dengung. Mas buka mulut sedikit lah. Min ba'di. Yang ketiga. Ayatin bayinat. Yang keempat. Shiqaqin ba'id. Okey. Salah seorang daripada peserta sila baca nombor satu. Peserta sila baca nombor satu. Rustia sebut nama. Rustia sebut nama sikit. Sebut nama peserta. Nur Izzah baca. Nur Izzah. Nur Izzah baca.
Yang tak nak baca nanti, yang tak nak baca jangan ambil kupon. Tak boleh ambil kupon. Yang tak nak baca jangan ambil kupon. Okey, tengok Noiza. Noiza. Aina Naziha, Ustaz Aina Naziha. Okey, Aina Naziha. Okey, cepat Aina Naziha, cepat. Aina Naziha. Malu ni. Cepat. Aina Naziha, cepat. Cepat. Tak ada orang. Aina Naziha mana? Okey, lagi. Okey, siapa yang nak baca secara sukarela, cepat. Okey, silakan. Okey, silakan. Yang mana Ustaz? Yang mana boleh? Okey, nombor satu. Nombor satu. Muhaytum bil kafirin. Dia student kan staff kan? Student. Sem apa? M5. Sem 5. Okey, kamu try sekali lagi. Cuba sekali lagi. Okey, try sekali lagi. Muhitum bil kafirin. Okey, Yang saya bacaan kamu tu betul, Dia sebenarnya bacaan ni dia boleh baca dua kan. Dua bentuk, Dua bentuk sama ada tutup mulut ataupun buka mulut sedikit. Kalau kamu tutup mulut sekalipun, kamu tak boleh tutup mulut serapat-rapatnya. Kalau kamu tutup mulut pun, kamu kena buka bagi renggang sikit. Cuba kamu usahakan, kamu usahakan muhitum. Dari hidung ni kan. Okey, mulut dia buka sikit. Muhitum bil. Itu pun masih tutup lagi. Cuma buka sikit. Muhitum bil. Dia turunkan mulut. Cuba turunkan mulut. Muhitum bil kafirin. Terus lagi. Muhitum bil kafirin. Okey, nombor dua, macam nombor dua. Macam nombor dua. Mim ba'di. Okey, try kembali saja. Mim. Kau bezakan lah. Mim. Dia beza sikit kan? Mim ba'di. Okey, try. Min ba'dihi. Okey. Min ba'di. Try sekali lagi. Min ba'dihi. Okey, yang ketiga. Okey, terima kasih sebab kamu menunjukkan bacaan untuk kita kongsi dengan kawan-kawan. Okey, kau baca nombor tiga. Ayatim bayinat. Try. Ayatim bayinat. Okey, try buka sikit saja mula. D, B, M, S, dengung, buka mulut sedikit bila mim kecil, ataupun okay, mim kosong sepanjang ada huruf ba. Ayatim bayinat. Okay, try. Ayatim bayinat. Okay, very good. Itu bacaan okey. Okey, try sekali lagi. Maksudnya kamu buka mulut sikit ya. Ayatim bayinat.
ayatin bayyinat. Sadah tu kamu kena bagi polis ya. Bay, bay, bay. Ayatin bayyinat. Try. Ayatin bayyinat. Okey, itu terbaik ya. Itu terbaik ya. Okey, yang keempat. Shiqaqin ba'id. Try. Okey, try. Shiqaqin ba'id. Okey, qaf kamu tu keluar dalam sikit. Okey, ini ini kita masuk terus makhraj huruf ha. Shiqa, shiqa. Dia qaf, beza qaf dengan kaf dan kha. Nah, kalau shiqaqin, ah jadi kaf. Ni shiqaqin, shiqaqin. Dalam sikit. Shiqaqin ba'in, ba'id. Shiqaqin ba'id. Okay, try. Shiqaqin ba'id. Okay. Maksudnya sekarang, tanya kamu, sebab kamu dah berani baca dengan suara yang kuat dan berlagu. Okey, sebab apa kamu berani baca dengan suara yang kuat dan berlagu? Sebab kamu dah yakin dengan bacaan kamu untuk dengung. Okey, dan kamu telah pun dapat mengklasifikasikan dengung ni kategori satu ke, kategori dua ke, kategori tiga. Jadi sebab tu penting. Sebab tu objektif kita, bila kita belajar KPS, kita dapat mengenal pasti, okey, bacaan kita dengung, tak dengung, panjang, pendek dan sebagainya, maka kita pun berani untuk membaca dengan suara yang kuat dan berlagu. Okey, ini mim kecil. Kemudian seterusnya, kita tengok mim kecil mana mim kecil? Okey. Yang ni mim kosong. Mim kosong, kamu tengok, mim kosong dia sepanjang mim. Ada mim kosong sepanjang ba. Ada mim kosong sepanjang ba. Mim kosong ada mim. Ada mim kosong ada ba. Jadi kan bacaannya tak sama. Bacaannya tak sah, tak sama. Jadi kalau mim kosong sepanjang ba, mim kosong sepanjang ba, mim kosong sepanjang ba, bacaannya sama dengan mim kecil. Sebab dia kata, dengung buka mulut sedikit, mim kecil dan mim kosong bertemu dengan ba. Bila mim kecil dengan mim kosong bertemu dengan ba, baca macam mana? Baca dia kena buka mulut sedikit. Tetapi boleh juga baca mulut dengan tutup. Baca dengan tutup mulut boleh. Okey, dia ada dua call kat situ, boleh, tak ada masalah. Tapi dalam KPS ni kita praktis bila mim kecil dengan mim kosong bertemu ba, kita akan baca secara DBMS. Dengung buka mulut sedikit. Macam mana? Mim kecil, okay, mim kosong. Okey, yang pertama. Wa ma hum bi kharijin. Wa ma hum. Okey, saya dengung. Dia dengung dua harkat saja. Tapi saya nak tunjuk bacaan dengung kat kamu. Okey. Maksudnya dengung ni bila mim kosong, selepas dia ba, dengung buka mulut sedikit. Dengung buka mulut sedikit. Wa ma hum bi kha kha kha. Okey, makan huruf gila. Kaf, ak, akh, akko, akko, akh, ak. Okey, kaf, kha, qaf. Wa ma hum bi kharijin.
panjang ah. Okey, panjang. Okey. Yang kedua. Amwalakum bainakum. Okay, ikut saya. Kamu ikut saya. Tetapi kita tak pasti bahawa sebutan kamu tu betul ataupun tidak. Jadi kalau kamu nak pastikan bacaan kamu betul ataupun salah, maka sudah pastilah kamu kena tunjuk bacaan kamu kepada guru-guru kamu. Lepas ni cari ustazah, cari ustaz. Nah, amwalakum. Okay, bing kosong apa? Dengar buka mulut sedikit. Amwalakum ataupun okay, yang ni kena buka mulut sedikit ya. Amwalakum bainakum. Yang keempat. Milkum, milkum. Yang tu kategori yang apa? Minkum, kategori yang apa? Minkum. Nur kosong sampai yang kah? Kategori yang apa? Cepat. Nun kosong sebanyak kaf, kategori yang apa? Kategori yang pertama. Minkum maridah. Okey, yang kelima. Alkum. Okey, sama juga. Alkum min ba'di. Ada tiga dengung kan? Alkum mi'ba'di. Maksudnya bila kamu boleh baca yang ni, maksudnya kamu seorang yang hebat kan? Sebab sebab kamu boleh bezakan bentuk dengung. Alkum mi'ba'di. Dia ada tiga dengung, tetapi dia ada tiga bentuk dengung. Nah, dia ada tiga bentuk dengung ada kat sini. Nah, kategori yang pertama apa ada? Kategori yang kedua pun ada kat sini. Dan kategori yang ketiga pun ada kat sini. Alkum min ba'di. Siapa nak try? Cepat. Nombor lima. Cepat-cepat nak habis. Bengung nak habis cepat. Saya try Ustaz. Okey, sila. Dipersilakan cepat. Okey. Kum mim ba'di. Sekali lagi. Kum mim ba'di. Okey ya. Ain kamu kena bergerak sikit. Ini makhluk huruf ain. Kum mim ba'di. Okey, ulang sekali lagi. Ulang. Cuba ulang. Alkum min ba'di. Ulang. Ulang. Ya sudah. Alkum min ba'di. Kamu kat mana ni? Kamu kat rumah ke kat poli? Dekat poli. Lek-lek sikit Ustaz. Mana tak tahu. Okey. Alkum min ba'di. Tapi suara okey, dengar suara saya kan? Ah, ini okey. Tadi lag. Tak okey. Okey, tak apa, tak apa. Nanti kau minta rakaman eh. Alkum min ba'di. Okey, ulang sekali lagi. Alkum min ba'di. Tapi kamu jangan masuk banyak sangat eh? Min. Dia dengung macam biasa. Cuma kita buka mulut sikit eh? Jangan masuk sangat dalam bawah. Min ba'di. Alkum min ba'di.
Atau yang lain nak try boleh? Yang lain nak try? Okey. Jadi kan sekarang kita masuk mim syaddah pula. Mim syaddah, mim syaddah, mim syaddah ni masuk yang mana mim syaddah? Mim syaddah masuk kategori ni. Kategori yang kedua. Ha? Mim syaddah dengan nun syaddah masuk kategori yang kedua lah. Okay, nun syaddah. Dia tengok nun syaddah. Okey. Mim syaddah. Ha, ni kita rapat mulut saja. Rapatkan mulut. Thumma afidhu fa ni'imma hi wa lamma barad. Mim syaddah, rapatkan mulut. Dalam nun syaddah, kita punya lidah kita letak ke atas. Nun syaddah, letak lidah ke atas, tekan. Eh? Mana nun syaddah kita try? Mari kita tengok. Ni mim syaddah, saya kita tengok nun syaddah. ثم تولّيتم ومنهم أميون ومنهم ni tak dengung nun sukun tak dengung mim sukun tak dengung yang dengung mim kosong ah ini simbol simbol ni kamu kena ingat sekarang kita bermain dengan simbol kamu tengok. Kalau wa minhum ummiyun. Dengar sedap. Wa minhum ummiyun. Saya boleh salah ke betul? Salah kan? Nah, sebab saya dengung kat sini. Ini saya dengung kat sini dan saya dengung kat sini. Okay, dengar lain. Wa min hum ummiyu sedangkan yang ni wa minhum ummi wa minhum ummiyul yang ni jangan dengung yang ni jangan dengung sebab ni nun sukun ini mim sukun okey yang keenam fa thamma wajhullah. Mulai terakhir, nun syaddah. Ha? Nun syaddah, letak lidah kamu ke atas dan langit kamu. Tekan. Contoh, yang nombor satu. In. Okey, try. Letak lidah ke atas dan langit. Innamal bay'. Yang kedua. Tengok. In. Okey, lidah kamu letak ke langit. Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim ha innal insana lafi khusr. Yang ketiga innahum humul mufsidun innahum humul mufsidun ni nun syaddah ha? Inna arsalnaka inna arsalnaka okey ada mudah ha? Sekarang kamu tengok simbol tidak dengung. Jadi kesimpulan dia daripada tadi kan dah ambil daripada kesimpulan dia yang dengung tadi maksudnya kalau kata kamu dah kenal simbol dengung selain daripada simbol-simbol yang kita jumpa tadi semuanya simbol tak dengung. Contoh dia kamu tengok simbol tidak dengung ada 9. Yang pertama 4 yang pertama ni kita ambil balik 4 yang tadi nun kosong fathatin selisih, kasratin selisih, dhammatin 99. Tapi selepasnya ada lam, ada lam, ada ro, ada lam, maka tak dengung. Ha? Kemudian kamu tengok, ni nun sukun kosong, fathatin selisih. Kamu tengok balik sini, nun sukun. Okay, nun sukun ni, nun sukun. Fathatin, ha, ni, tadi fathatin selisih. Yang ni fathatin sama. Ni sama. Kasratain, ni selisih, ni sama. Maksudnya kalau kamu jumpa, dia sama ni maksudnya tak dengung. Yang ni, Romatin 99.
Kalau kamu jumpa tu makin 69, maka dia tak dengar. Kemudian tadi kita dah belajar dah mim sukun. Yang ni mim, tadi dah belajar mim kosong, yang ni mim sukun. Ni mim sukun. Ini mim sukun, maka tak dengar. Kita tengok ah. Nun kosong, fathatin selisih, kasratin selisih, dhammatin 99. Okey. Dengan syarat selepasnya simul ni dia terdapat huruf lam atau roh. Yang tadi tidak ada huruf lam atau roh. Yang ni pula selepasnya terdapat huruf lam atau roh. Kemudian okey 4 4 1. Okey 4 pertama hijau, 4 yang kedua biru, mempunyai pangkal yang sama. Apa pangkal sama? Nun. Nun. Fathatin. Fathatin. Kasratin. Kasratin. Dhammatin. Dhammatin. Apa beza dia? Kosong sama. Ha, ini kosong disukun. Ini selisih, ini sama. Yang selisih sama. 99, 69. Jadi kalau kamu tengok sendiri depan ni ya. Lepas ni kamu tengok sendiri dalam bagaimana nak membezakan simbol dengung dengan simbol tak dengung. Ha? Okey, dalam nota ni memang lengkap. Nah, saya bagi kat kamu. Nanti kalau kata ni minta apa kad ustia, nah, saya akan bagi nota ni untuk kamu buat panduan. Eh. Okey, kemudian mim, mim sukun. Sekarang kamu tengok. Okey, contoh dia kan. Ahadim. Ini dengung lah. Sebab dia sisih. Ha? Kasutin sisih. Dan selepasnya mim. Ha, kemudian mim ni pula kategori yang apa? Yang kedua. Ahadim mirrusulih, mirrusulih. Kalau nun kosong, sebabnya ra tak dengung, ada syaddah kat sini. Kamu kena masukkan nun ni dalam ra. Mirrusulih, mirrusulih. Ahadim mirrusulih, mirrusulih. Kamu boleh anggapkan nun ni tak wujud pun tak apa, termasuk dalam ra. Ahadim mirrusulih. Sama juga bila dalam syadah terus masuk alam. Miladun, terus masuk alam. Miladuka, miladun. Okey, ni dengung sebab nun kosong sebenarnya kaf. Kaf ni kategori yang pertama. Miladuka rahmah, miladuka rahmah. Yang ketiga, mir rabbihim. Nun kosong sebenarnya roh, tak dengung masuk roh. Mir rabbihim. Yang kata mir rab, tak boleh. Mir, mir, mir. Mir rabbihim. Mir ladunka rahmah. Ahadim mir rusulih. Okay, yang kedua. Fathatain selisih. Wa maw'izatan lilmud. Taqin. Masuk alam ah. Wa maw'izatan lil muttaqin. Jangan dengung. Wa maw'izatan lil muttaqin. Wa musaddiqan lima. Wa musaddiqan lima. Kana hillal libani. La ayatan lakum, la ayatan lakum, la ayatan lakum. Okey. Kemudian kamu tengok kasratain selisih. Bayyinatin liukhrijakum manna'il. Dia kalau syaddah ni kamu terus masuk dalam lah. Okey. Bayyinatin liukhrijakum manna'il lil khair. Zulumatin la zuluma dha zulumatin la yawma idhin lil mukadzibin. Okey. Dhammatain 99. Ghafurur Rahim. Jangan dengung ha. Khafidhatur Rafi'ah. Yang ketiga, Faqi'ul Launuha. Jangan dengung.
Qalbatin 99 sebab selepasnya ada huruf lam. Lam qasamul lau ta'lamun. Lam qasamul lau. Lam qasamul lau. Terus lam. Ha? Lam qasamul lau ta'lamun. Empat hatin sama. Yang ni selisih. Yang ni selisih. Nah, yang ni selisih. Nah, tapi sepanjang ada lam. Kalau fathatin selisih, kasratin selisih, dhammatin 99 ni kamu kena tengok. Nah, selepasnya ada lam atau ra ataupun tidak. Kalau ada lam dengan ra tak dengung, kalau ada lam dengan ra tak dengung, kalau tak ada tak, kalau tak ada tak dengung. Nah, kalau tidak ada lam atau ra dia dengung. Kalau ada tidak dengung. Kemudian bila dia ada tidak ada lam atau ra, okey, kamu kena pastikan apakah huruf selepas simbol tersebut. Okey, untuk memastikan dengungnya berada pada kategori yang mana. Ha? Kalau ada lam atau ra tidak dengung. Kalau ada lam atau ra tidak dengung. Ha, faham tak? Ha? Okey. Kasratin selisih. Ni fathatain sama. Fahishatan awalamu. Yang ni senang. Yang ni senang. Nah, kalau sama saja, otomatik tak dengar. Tak payah duduk. Okey, fikir lagi lah. Memang tak dengar. Nah, awlan ghairallazi. Fahishatan awalamu. Hasiban illa. Fazzan ghalizal qal. Otomatik. Okey. Sama. Ummatin ukhrijat yawma izin aqra. Kalau tak dengung, jelaskan bunyi huruf tersebut. Eh? Ummatin ukhrijat. Jangan lupa baca. Ummatin ukhrijat. Dengung. Eh? Ummatin 9. Mim sukun. Okey, sekarang kita masuk simbol. Simbol panjang. Simbol panjang ni ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, dengar elok. Maksudnya kita tak panjang lagi dah. Ha? Kita akan habis pada waktunya. Ha? Tapi kamu kena dengar elok. Okey, simbol panjang ada 11. Banyak kan 11? Banyak tak banyak 11? Banyak kan? Tapi yang sebenarnya yang mudah saja. Simbol panjang ni kan, kita kategorikan kepada 1, 2, 3, 4 saja. 1, 2, 3 ni kan. 1, 2, 3 ni kan. Kamu cuma ingat huruf alif, waw, ya saja. Kamu ingat alif, waw, ya. Yang ni kan, ramai dalam kalangan pelajar-pelajar saya lah kan. Kamu okey-okey kan. Nah, pelajar-pelajar saya ni kalau tahun daripada tahun 2001 tu sampai sekarang ni. Nah, kalau kata baca Al-Quran ni hafazan ke bacaan ke, panjang pendek ni lintang pukang. Nah, panjang pendek lintang pukang. Jadi kan, saya nak beritahu kamu, dia mudah saja. Kamu nak tengok panjang pendek, kamu tengok ada alif, ada waw, ada ya. Nah, ada alif, ada waw, ada ya. Ada alif, ada waw, ada ya. Jadi yang 9 eh. 1 ni 3 ni 3, 6 ni 3 lagi, 6, 9 3, 6, 9. Dia kunci dia alif, waw, ya saja. Cuma di sini kita katakan alif kosong, yang ni waw kosong. Kosong ni bermaksud dia tidak ada tanda dah. Kosong, 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 kosong. Alif kosong, waw kosong, ya kosong. Hafal begitu ya. Simbol panjang ada 11. Okey. Alif kosong, waw kosong, ya kosong. Kemudian yang ni kamu letak kecil saja. Alif, waw, ya. Letak kecil. Alif kecil, waw kecil, ya kecil. Yang ni. Yang ni kamu tengok. Nah, dia, kunci dia adalah waqaf. Kunci dia adalah waqaf. Kunci dia adalah waqaf. Fathatin, ni fathatain, bagi dua, bagi dua,
Lepas panggil doa ni, dia ada alif. Lepas panggil doa, dia ada alif. Tak kira lah sama ada kamu kat ujung ke, kat tengah ke. Bila panggil doa, kamu nak berhenti, mesti kena panjang. Subha. Kena sebut satu baris. Subha. Waw sukun waqaf. Waw ni sukun, bukan jawa kosong lah. Kalau waw kosong memang berhenti. Ni waw sukun. Tapi dengan syarat memang berhenti. Kalau berhenti kena panjang. Li'ila fi Quraish. Ya kosong. Panjang. Ila fihim rihlatasyita'i wassayif. Okey. Ya sukun. Nah. Ada ro. Al-Fatihah. Ila fihim rihlatasyita'i wassayif. Falyabudu rabbahazal bait. Okey, ya kosong. Ni ni. Falyabudu rabbahazal bait. Allati at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Ni khawf. Nah, panjang. Nah, ingat simbol panjang ada 11. 9 yang pertama, 9 yang pertama ingat alif alif waw ya, alif kosong waw kosong ya kosong, alif kecil waw kecil ya kecil. Kemudian ingat fathatin waqaf. Fathatin waqaf. Fathatin waqaf. Waw sukun. Dia yang ni pun terletak alif dari alif. Waw ya. Alif. Fathatin waqaf. Waw sukun waqaf. Ya sukun waqaf. Kemudian ni yang ke seterusnya. Bila ada tanda panjang ni kening ni. Dia panggil kening. Kening. Macam kening ya. Okey. Bila kening ni ke panjang. Atuhajunana. Okey, dalam KPS ni, dengung kita buat dua kategori saja, iaitu, panjang ni buat dua kategori saja, iaitu buat lima harkat dengan enam harkat. Kalau kening. Kalau kening, okey, buat lima dengan enam. Okey, kalau kata kening, lepasnya ada syaddah, kening, lepasnya ada syaddah, baca 6. Okey, kening, tidak ada syaddah, baca 5. Antuhajunana ma. Baca ni macam 5 cukup. Ma. Dia dengung ha, sebab dulu kosong. Ma anzalallah. Okey, ada kosong. Wan nasi bimafazatin yunaha yunadi. Panjang dua harkat ha? Wan nasi yang ni dengung panjang syadah. Wan nasi bimafazatin. Kemudian alif kosong eh, alif kosong, kalau kita berhenti kita kena panjang 6 harakat. Wannas. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Ya tu kosong. Maka kita baca 6 harakat. Kalau kita terus baca 2 harakat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dua harakat saja. Kalau kita berhenti, kita baca 6. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pastikan belakang tu huruf mim ke huruf nun. Ini makhraj ya. Okey, belakang dia mim kan nun. Kalau mim di belakang,
Semasa kamu nak berhenti tu, kamu kena tutup mulut. Kalau nun di belakang, jangan tutup mulut sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup mulut. Sebab mim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 6 harakat. Dan jangan tutup mulut. Sebab nun. Ar-Rahmanir-Rahim. Tutup mulut. Sebab mim. Maliki Yaumiddin. Jangan tutup mulut. Nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan tutup mulut. Sebab nun. Ihdinas siratal mustaqim. Tutup mulut. Mim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panjang. Sebab kening. Kening tu bulan lepas dia adalah syaddah. Panjang. Waladdallin. Jangan tutup mulut. Nah, okey. Itu bacaan panjang pendek. Nah, okey, bacaan panjang panjang pendek. Ni kemudian waw kosong, ya kosong, alif kecil, waw kecil, ya kecil, kemudian alif wal adiyati dhabha. Wal muriyati qadha fa tharna bihi naqa'a wa wasaqna bihi jam'a. Maksudnya kena panjang dua harakat sebab ada alif, okey, fathatin wa waqaf. Dan wa waqaf, kemudian ya sukun waqaf. Okey, ini kening. Nah, su al azab. Jadi dah masuk ni last. Okey, ni panjang, ni pendek, eh. Jadi bila kamu dah tahu simbol panjang, automatik kamu akan tahu simbol simbol pendek. Nah, kamu tengok simbol pendek. Beza di antara kosong bulat dengan kosong bujur. Ini ada perbezaan, ya. Okey. Kamu tengok ni kosong bulat, ni kosong bujur. Kalau ada kosong-kosong ni tak ada panjang. Mi atain wajib wajib minnaba'il minnaba'il wa mala'ih wa mala'ih. Maksud tak perlu panjang. Ha? Kemudian nanti kamu tanya ustazah kamu, apa beza okey kosong bulat dan kosong bujur. Tanya ustaz, apa beza kosong bulat dan kosong bujur. Nah, cuma saya beritahu kamu, ha? Bila ada kosong bulat ataupun kosong bujur, nah, ha? Maka jangan panjang. Qawarira qawarira wa ana awwalul wa ana awwalul. Jangan panjang. Wa ana aw, ah, salah, eh. Okey. Kemudian makhraj huruf, Mas, 2 minit lagi. Saya ambil masa kamu 2 minit lagi. Makhraj huruf. Okey, makhraj huruf ni, ini adalah pilihan makhraj ta, zal dan dha. Nah, banyak ni kamu boleh tanya ustazah, nah, ustaz, apa beza di antara sa, zal, dha? Saya beritahu kamu tadi, sa, as, al, al, maksudnya hujung lidah. Beza di antara zal dengan zai. Yang ni kena praktis. Al, az. Beza ain dengan hamzah. Iyaka na' siratal ladzina an'amta. Beza di antara ain dengan ham, hamzah. Beza ha, okey, pedas dengan ha bulat. Beza ta dengan ta, at, apa. Okey, yang ni kan. Sebab tu, kalau kita belajar tahaji, okey, kena tahaji, nah, kita akan belajar daripada huruf, kemudian kita akan belajar daripada makhraj huruf. Nah, okey, huruf ta, huruf ta, huruf tha, huruf zal dan sebagainya. Okey, beza kha dengan qaf dengan kaf.
Okey, qaf, ta, ba, jim, dal. Tadi khol-khola, aqa, atta, ab, aj, ad. Okey, ra. Bawah selatan ya. Okey, ra. Ra di atas, ra di bawah, ra di depan. Okey, ra. 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 Sebutan elok ya. Ihdinas sira. Ihdinas sira. Ihdinas sira. Salah ya. Ihdinas sira. Ini makhraj. Jadi kamu pernah belajar betul ya. Okey. Yang ni ha, kamu boleh sambunglah dengan ustaz-ustaz kamu. Ha, beza di antara kizal ya. Wa iz qulna lil malaikah kizal. Dha. Minadh-dhalimin. Iyyaka na. An'amta. Okey, dah seterusnya. Okay, jadi apa saya rasa setakat ni dulu. Dan mungkin ada soalan yang nak tanya saya. Nah, okey, jadi saya ucapkan juta terima kasih lah nah, kepada pihak penganjur. Saya pertama sekali sebab sudi menjemput saya. Nah, kalau rasa tak berapa nak memandai untuk kali yang pertama ni, nanti boleh jemput lagi insyaAllah. Nah, kalau sama-sama nak belajar tahajjud secara khusus ni pun boleh. Nah, terlalu masalah boleh. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Nah, pihak pengurusan politeknik, Tuan Syed Nasir Syed Ismail, nah, PTSN, nah, khususnya kepada Jabatan Pengajian Am lah. Nah, yang menganjurkan program kita pada pagi ini sampai tengah hari ini. Nah, dan terima kasih kepada Ustazah Anurul Asnurin. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Ustaz Firdaus. Dan juga terima kasih kepada semua kaki tangan PTSN yang bersama-sama dengan kita. Dan lebih-lebih lagi, terima kasih kepada pelajar-pelajar peserta yang setia bersama saya pada pagi ini hingga tengah hari ini. Jadi saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Masa ni memang suntuk sangat. Saya biasanya untuk program KPS ni kita bermula 8 pagi hingga 5 petang. Nah, sepatutnya 8 pagi hingga 5 petang, tapi terkompres. Nah, dan apa yang paling penting sekali, kamu dapat mengetahui apa itu KPS, itu kaedah pengecaman simbol, dan dalam Al-Quran ni yang paling banyak sekali ialah bacaan dengung lah. Maka sebab itulah tadi yang dengung tadi kita ambil masa yang panjang. Nah, sebab dengung ni buat ada kategori-kategori dan sebagainya. Nah, jadi insyaAllah kamu boleh hubungi saya kalau kata berhajat untuk bertanya di luar daripada program ni, boleh tanya saya. Jadi ini apa nombor telefon saya 010-837-1674. Ini isteri saya Dr. Farihah, dan kami sama-sama lah membangunkan inovasi ni. Kalau kata nak telefon isteri saya ni, nombor dia 019-695-6962. Ini nombor saya. Kemudian kalau kata ada apa-apa nak maklumat dan sebagainya, boleh hubungi saya. Kalau tak dapat nombor, tak ingat nombor, boleh dibawa sampai dos. Jadi sekali lagi, jutaan terima kasih kepada semua pihak daripada PTSN, bermula daripada Tuan Pengarah hinggalah kepada pelajar-pelajar. Dan insyaAllah kita jumpa lagi panjang umur. Dan didoakan semoga semua boleh kejayaan. Dan diharap ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat kita panjang-panjangkan dan kita sampaikan kepada orang lain. Nah, sebab kita nak supaya ilmu ni dapat diteruskan dan dipanjangkan. Sebab kita berpegang kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Izama tablu adam fanqata amalu illa min salas." Bila kita mati, keputusan hubungan kita dengan alam ni, dengan dunia ni, kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh. Okey, jadi setakat ini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita berhenti di sini untuk sesi soal jawab. Jika mempunyai soalan, boleh bertanyakan terus kepada Tuan Penceramah kita.
Soalan dalam chat teams, soalan pertama. Jika simbol-simbol dalam Al-Quran tersebut kita tak ikut, contoh simbol yang ada kita kena sujud tu dikira berdosa ke Ustaz? Ustaz, boleh buka mic tak? Sebab tak dengar suara. Okay, dalam Al-Quran, dia ada banyak simbol-simbol. Dan saya telah jelaskan tadi bahawa dalam KPS ni kita fokuskan kepada 5 simbol, iaitu dengung, tak dengung, panjang, pendek. Nah, kemudian makhraj huruf. Kemudian dalam Al-Quran banyak lagi simbol-simbol yang lain, ada sujud, dan sebagainya, ada imalah. Jadi yang tu dia advance. Jadi fokus kita ialah bagaimana kita nak supaya pelajar-pelajar kita khususnya dapat meningkatkan mutu bacaan berdasarkan kepada simbol-simbol tadi. Kemudian soalan, adakah kita berdosa kan? Contohnya kalau kata dalam Al-Quran ada simbol sujud, dia tak sujud dan sebagainya. Jadi itu bukanlah satu yang wajib. Tapi walau bagaimanapun, kita kena menghormati. Contohnya kalau kata kita baca Al-Quran, kita tengok dia punya ada macam masjid tu kan. Okay? Maksudnya kita disunatkan. Okay? Disunatkan untuk kita sujud. Okay? Disunatkan untuk sujud. Kalau tak disujud pun baca subhanallah pun okay. Okey, selanjutnya. Okey, terima kasih Ustaz atas penjelasan tadi. Okey, untuk soalan kedua. Salam Ustaz, berdosakah jika kita baca Al-Quran tidak ikut makhraj yang sebenar? Okey, berdosa atau tak berdosa? Jadi kita baca Al-Quran ni, kita nak pahala. Sebab itulah ada hadis sebut kita baca Al-Quran ni di akhirat nanti dapat syafaat. Tetapi ada juga yang baca Al-Quran mendapat laknat daripada Al-Quran. Sebab apa? Sebab kita baca Al-Quran tak mengikut dia punya hukum-hukum yang sepatutnya. Sebab tu dalam Al-Quran sebut waratilil Qur'ana tartila, maka wajiblah kita membaca Al-Quran dengan hukum tajwid. Wajib kena baca secara bertajwid. Kalau kita salah, dosa lah. Jadi kalau kata tak belajar, jadi kita kena belajar supaya kita dapat membaca Al-Quran mengikut sebagaimana arahan daripada Allah SWT, iaitu waratilil Qur'ana tartila, membaca Al-Quran secara tartil. Okey, soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz atas penjelasan tadi. Jika tiada soalan lagi, saya mewakili pelajar di TM5. Okay. Ketiga, Ustaz, bagaimana kita yang bernafas pendek untuk mengawal nafas ketika membaca Al-Quran? Okey, terima kasih soalan tu. Nafas pendek baca Al-Quran. Ya, sebabnya kita baca Al-Quran tak semestinya kita berhenti dekat dia punya tanda bulat-bulat dan sebagainya. Okey. Kita baca Al-Quran ni kita boleh berhenti di mana-mana. Tetapi kita nak belajar. Itu dia panggil waqaf ibtida. Bagaimana kita nak berhenti dan bagaimana kita nak mula balik. Jadi waqaf ni pun dia ada macam-macam waqaf. Ada waqaf yang diharuskan, ada waqaf yang tak diharuskan. Dan kita bahasa Melayu, bahasa Malaysia lah juga. Ada kita nak berhenti, mesti dah berhenti pada jadi masalah sekarang ni sebab tu kita digalakkan juga belajar bahasa Arab tu. Tapi oleh kerana kita tak pandai bahasa Arab, jadi kita kena belajar macam mana cara nak berhenti. Okay. Jadi bila nafas kita pendek, bila nafas pendek kita boleh berhenti. Kemudian berhenti
Dia punya kaedah dia dalam bahasa Arab ni, kalau kita berhenti, kita kena matikan dia. Sebab dia dah, Bismillahirrahmanirrahim. Dah berhenti kan? Dah matikan huruf mim. Sedangkan mim tu dah baris. Kalau dia sambung, Bismillah. Okay. Maksudnya, yang nafas pendek, dia akan berhenti kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Tapi kalau kata yang nafas panjang, dia boleh sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Ilham. Sambungan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kaedah dia, kalau kita berhenti, kita kena ambil semula, okay, satu perkataan ataupun dua perkataan yang sebelumnya. Satu perkataan ataupun dua perkataan sebelumnya. Itu dia punya tata cara dia lah. Dan dia ada kaedah-kaedah dia lah. Dia ada kaedah-kaedah dia yang tu kita kena ni lah. Macam mana kita nak memulakan ayat bila kita berhenti dan sebagainya. Dia ada. Okey, seterusnya. Ada soalan ke sini? Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Okey, untuk soalan terakhir, bagaimana kita ingin berhenti ketika nafas pendek? Apakah ciri-ciri ayat tersebut tu Ustaz? Yang tu apa, saya harap pelajar-pelajar dapat apa belajar kepada Ustaz dan Ustazah lah. Macam mana dia punya kaedah-kaedah ataupun dia punya tanda-tanda dia untuk kita nak berhenti dan juga kita nak mula balik. Sebab dia penjelasan terlalu panjang lah. Tidak berarti kamu tanya Ustazah dan juga tanya Ustaz-Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Hadirin yang budiman, saya mewakili pelajar DTM 5 merakamkan ucapan terima kasih kepada penceramah kita Ustaz Muhammad Zamri bin Yusuf atas segala ilmu dan nasihat yang amat penting dan berguna sepanjang ceramah kita pada hari ini. Halalkan segala tunjuk ajar dan ilmu Ustaz pada hari ini. Tidak lupa juga, majlis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penganjuran khusus Tahsin Al-Quran Kaedah, pengecaman simbol KPS dan Kaedah Tahaji hari ini. Saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Kepada pelajar peserta dan orang awam diminta isi borang maklumat, borang maklum balas dan borang pendaftaran yang kedua di dalam Google Form yang disediakan dalam ruangan chat untuk mendapatkan kupon makanan. Akhir kata, sesi penutup majlis pada hari ini diakhiri dengan bergambar bersama-sama secara atas talian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil gambar belum ni? Belum ambil gambar, Ustaz. Okay, cepat-cepat ni. Tak on pun kamera. Kamera. Terima kasih, Ustaz. Boleh saya keluar dah. Nanti orang ramai dah keluar. Ambil gambar lagi. Tolong buka kamera untuk mengambil gambar sesi fotografi semua. Semua peserta. Cepat-cepat. Ambil gambar sebab nampak laporan ni. Nampak gambar dia? Kenapa? Kepala Ustaz tak pernah nampak sangat. Okey, dah nampak? Ustaz. Lebih baiklah sikit. Tapi nampak gelap ni gambar kan? Nanti semua membuka kamera. Boleh ada? Ya, Sedia 1, 2, 3. Freestyle. Cepat.
Dua, tiga. Okay. Ada. Okay, terima kasih semua. Okay, terima kasih. Okay, minta maaf. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, nanti kena ikut. Boleh.